I'm sorry,

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah, alamin. Pagi ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dalam masa pandemi kali ini, kita masih bisa berkumpul di dalam ruang Zoom yang insya Allah nanti kita akan membahas tentang uh, bagaimana pandangan tentang gadis Minang di mata milenial. Dan Alhamdulillah bersama kita telah hadir uh, moderator Bang eh, Uda Joni Andra. Kemudian ya. narasumber kita Uni Alia yang saat ini sedang stay di Amerika. Uh, kemudian ada Uni kita juga, Uni Urianovita. Novita. Selamat pagi Uni. Pantai. Kemudian ada duta budaya Sumatera Barat Uni Rahmadeni Irma. Nah, sebelum kita mulai pada webinar kali ini, untuk pertama marilah kita dengarkan arahan dari Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sumatera Barat kepada Bapak Undri SSMSI kami silakan. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Puji syukur mari kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom meeting pada hari ini. Selamat dan kita sampaikan kepada arwahnya lebih besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati para narasumber ada Uni Alia yang berada saat sekarang ini di Amerika Serikat, Asimtensi, kemudian ada Uni Uria Novita di berada di Padang Panjang, kemudian ada Uni Rahmadini Irma yang berada di Sunjung. Dan yang kita banggakan ada Da Joni Andra sebagai moderator pemandu dalam kegiatan ini. Serta Bapak Ibu yang hadir di dalam ruang sempit-sempit ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dalam kerangka yang lebih luas, kita ketahui bagaimana posisi Gadih Minang yang selalu di apa fenomenal sebetulnya. Gadih Minang dalam tataran kehidupan keseharian itu sangat unik. Sangat unik, bahkan menjadi idola bagi etnis lain gitu kriteria kriteria gadis minang itu banyak sebetulnya gitu dalam kehidupan sehari-hari orang tua kita selalu itu uh, mendambakan gadis minang itu yang pandai memasak yang bertutur kata yang baik bahkan hal-hal yang prinsipil pun menjadi perihal terpenting dalam kriteria gadis minang itu sendiri artinya apa gadis minang itu uh, sangat penting Posisinya dalam kehidupan keseharian bagi etnis khususnya etnis Minang, begitu juga etnis lainnya. Pada hari ini posisi gadis Minang inilah yang kita diskusikan gitu. Dengan teknologi yang canggih, kemudian dengan era globalisasi ini, gadis Minang itu apakah pertanyaannya apakah gadis Minangnya dulu itu yang diidam-idamkan, yang fenomenal itu, yang unik itu sampai sekarang ini masih seperti ini? ini inilah yang kita bincangkan dalam arti apa sebagai kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek dan Teknologi itu berperan penting dalam memahami dalam mengangkat ini posisi ini salah satu tujuan kami adalah bagaimana bagaimana persoalan-persoalan Gadi Minang itu nilai-nilai yang ada di, di posisi itu bisa kita kita apa kita kita diskusikan dan bisa kita amalkan dengan baik nantinya kami atas nama kantor balai pelestarian nilai budaya Sumatera Barat dengan wilayah kerja uh, Sumatera Barat Bengkulu dan Sumatera Selatan mengucapkan terima kasih kepada Uni Alia Uni Urial Novita dan Uni Rahmadeni dan kemudian ada uh, Jenny Andra atas kesediaan waktu berdiskusi pada hari ini sehingga kita nanti dalam diskusi ini dapat melihat posisi penting dari Gadih Minang. Jadi judul kita ini memang unik, milenial berbicara tentang Gadih Minang. Inilah yang kita diskusikan sehingga nanti kita bisa apa, mengambil sebuah kesimpulan core dari kegiatan ini untuk pelestarian nilai budaya kedepannya. Itu saja dari kami. Terima kasih atas partisipasinya dan keusertaan terutama kepada narasumber dan moderator dan bapak ibu yang hadir dalam ruang zoom meeting ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kegiatan ini kami buka dengan resmi Bila wal hidayah. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat, Bapak Undri, yang telah menyampaikan hantaran kata uh, untuk membuka webinar kita yang bertema tentang gadis Minang uh, dan posisi pentingnya dalam pelestarian nilai budaya. Baiklah Bapak Ibu hadirin semuanya, uh, selanjutnya kita akan langsung memasuki materi utama. Dalam hal ini, webinar kita akan dimoderatori oleh Uda Joni Andra kepada Uda dipersilahkan. Terima kasih Uni Rahmadona SPD sebagai host kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu. Selamat datang di Dialog Pelestarian Nilai Budaya dengan tema kita seperti yang disampaikan tadi dari Pak Undri tentang Gading Minang yang tentunya diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya BPNB Sumatera Barat, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Tapi sebelumnya, saya ucapkan selamat datang juga kepada Ibu Gemala Ranti, juga sudah hadir di sini, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, dan tentunya seluruh peserta dialog pada hari ini. Dan tidak lupa juga, salam hormat, uh, salam bahagia untuk seluruh uh, pembicara kita gar padusi padusi Minang yang luar biasa menurut saya ada Alia Esla Windo, seorang mahasiswi Minang di Amerika di mana Alia lahir dan besar di Amerika yang pasti dan juga punya banyak aktivitas terhadap seni budaya Minangkabau di Amerika Mungkin sebelumnya saya perkenalkan dulu para narasumber kita Bapak Ibu pada Alia Eslawindo lahir besar itu di Amerika. Sekarang kuliah di American University, jurusan International Studies. Sekarang beliau, Alia masih aktif sebagai guru mengaji, kemudian putri dari Bapak Muhammad Afdal, atau yang akrab saya panggil Uda Afdal Koto ini juga penari dan pemain biola di grup Rumah Gadang USA. Kemudian ada Adinda yang cantik sekali, ada Urianovita Novita SSN. Ini gadis milenial yang luar biasa suaranya dan sudah terkenal di channel-channel YouTube-nya. Mudah-mudahan ini akan menambah pemahaman kita terhadap gadis Minang pada masa sekarang. Kemudian ada Rahmadeni Irma, escape keperawatan yang luar biasa menjadi duta budaya Minang. Ini suatu kebanggaan juga bagi kita semua. Mudah-mudahan mereka bertiga ini bisa menambah wawasan kita, pemahaman kita terhadap gadis Minang pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, perlu kita pahami juga bahwa generasi milenial atau generasi Y itu adalah generasi yang lahir sekitar tahun 1980 hingga 1995 dan pada saat itu teknologi telah maju. Nah, di antara bertiga ini masuk generasi milenial kah mereka atau generasi Y? Kalau generasi Z adalah generasi yang lahir sekitar tahun 1997 hingga tahun 2000-an. Nah, generasi Z, Z ini adalah generasi yang masih muda dan tidak pernah mengenal kehidupan tanpa teknologi. Nah, kadang-kadang generasi ini kita sebut dengan iZ. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya mungkin kita akan berbicara lebih banyak baik generasi milenial maupun generasi Z karena semua generasi yang sekarang tidak lepas dari persoalan teknologi. Persoalan teknologi ternyata membawa perubahan pemahaman kita terhadap gadis Minang pada masa dulu dengan gadis Minang pada masa sekarang. Seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Undri, gadis Minang ini sangat kompleks sekali, banyak sekali pemahaman tentang gadis Minang pada masa dulu, bahkan ada suatu daerah di Minangkabau gadis Minang saat di usia sekolah sudah harus mampu masak 11 jenis masakan harus berpakaian seperti ini. Nah, sekarang bagaimana dengan garis minat? Dengan perkembangan teknologi tentu merubah pola pikir kita. Nah, ini akan kita bicara lebih lanjut lagi nanti. Dan untuk itu kita langsung masuk pada pembicara yang pertama. Kita undang Alia Window. Silakan, Alia, untuk memaparkan mungkin Alia bisa bercerita tentang bagaimana pengalaman seorang gadis Minang yang lahir besar di Amerika, kemudian bagaimana perjalanannya selama berada di rantau orang, walaupun Alia sudah lahir di sana. Tentu saja, daerah rantau bagi Alia, dan bagaimana pemahaman Alia tentang adat dan budaya Minangkabau. Dan kita juga berharap Alia punya pemandangan terhadap gadis Minang pada hari ini, dan bagaimana harapannya. Silakan, Alia. Terima kasih, Om Andra. Pertama, mau dikasih lihat dulu video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namo Ambo Alia Lawindo Layanan kadang di Washington DC, Amerika Okay, so I'm gonna need you to pull up the Quran, okay? Bunda dari dulu pernah uh, jadi guru ngaji di madrasah udah bertahun-tahunan dan pas Alia udah sudah remaja Alia uh, udah berpikir, mungkin udah waktunya buat uh, kasih berbalik lagi buat ngajarin anak, apalagi di komunitas Muslim Indonesia di Amerika sini. Yang paling besar rewardnya itu buat jadi, uh, jadi guru ngaji, itu bisa lihat anak-anak improvementnya ya, bulan pertama ngaji masih agak agak kaku tapi pas udah selesai bisa keluar bisa move on ke kelas yang berikutnya ikuti bermacam festival di antara Richmond Folklife Festival, Smithsonian Folklife Festival, The Kennedy Center. Di samping itu kami sering mengisi acara budaya di Kedutaan Republik Indonesia di Washington DC. Jadi Adia uh, dari kecil itu uh, menunjukkan minat yang ini yang besar untuk belajar budaya dan dia sepertinya dia juga punya bakat dalam seni. Gitu. Menanjak enam tahun uh, saya melihat ini kalau tidak kita kenalkan, kita akan kehilangan generasi gitu. Tigo balai baru mah gadang, adonyo dipakan sinayan. Ambo ketek jolong ka gadang, kok salah tolong ingatkan. Adai dakek jalan manjalang, adai jauh kaba bakaba. Tando cinto keranah minang, jad lupo adai jo budaya. Indonesia Amerika di antara benua waktu berbeda siang dan malam. Alia menyapa teman Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min min sayyi'ati a'malina may yahdihi fala

dan baik itu um, Joni Andra sebagai moderator atas waktu dan kesempatannya kepada Ambo. Jo Bismillah kata dibuka, disusun jari nan sepuluh, ditakwakan kapalo nan satu, salam tak unjuang, karena karan rami. Kapado niniak mama nan gadang basa batuah kapai tampek batanyo pulang tampek babarito. Sarato alim ulama dan cadiak pandai tamasuk unda nan uni yang ada di dalam acara itu. Si cerek di tapi bandar, kok rabah tolong tagakkan. Ambo ketek baru baraja, kok salah tolong tunjukkan. Namo Ambo, Alian Lawindo, layak dan gadang di Washington DC, Amerika. Kuliah di American University, um, sekarang mau masuk tahun kedua jurusan hubungan internasional. Ibu namanya Nani asal dari Parang Panjang dan Bapak namanya Afdal asal dari Saribulan Lawang Tigo Balai Agam. <tuh> tentang tema dalam forum dialog kita bagi ini kita adalah kita akan bicara tentang Gadis Minang. Baiklah Bapak Ibu Saronyo, Ambo akan mencoba berbagi pengalaman dan apa saja yang telah Ambo jalani selama iko dalam kehidupan sehari-hari sebagai generasi kedua Minang yang layak lagi dadan di rantau kota metropolitan Washington DC yang juga menjadi, menjadi pusat arah perpolitikan dunia, sosial, ekonomi, dan budaya, serta kehidupan modern yang berkembang pesat saat ini. Pertama, dalam bidang agama. Pendidikan Nan Ambo Tarimo pertama kali tentu dari kedua orang tua Ambo sendiri. Semenjak Ambo mulai bisa mengecek, Bunda dan Papa telah mengenalkan Ambo nilai agama Islam. Bunda mulai mengenalkan doa-doa dan surat-surat pendek di Al-Quran waktu Ambo dan Uda Ambo main di rumah dan sebelum tidur. Setiap Jumatan, Ambo selalu dibawa oleh Papa untuk pergi Jumatan. Lafaz ayat Al-Quran yang dibaca imam waktu sholat selalu jadi ingatan dalam memori Ambo. Setiap hari Minggu, Ambo Juo pergi ke Madrasah Indonesia yang dikelola oleh komunitas Islam Indonesia yang ada di Washington DC yaitu IMAM, Indonesian Muslim Association in America, meskipun masih usia preschool atau TK. Bunda Ambo juga volunteer jadi guru mengaji di Madrasah Imam. Setiap hari Minggu, Ambo bertemu teman-teman seusia Ambo yang datang diantar oleh orang tua Indonesia lainnya untuk belajar mengaji. Alhamdulillah, Ambo masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berkontribusi kepada komunitas Muslim Indonesia Imam Madrasah sampai saat ini. Meskipun sibuk kuliah di perguruan tinggi dengan segala tantangan sebagai mahasiswi, Imam Center ini Ambo pun alah aktif jadi volunteer mengajar mengaji sejak dari September 2016 untuk pelajar SD sampai SMP. Untuk menambah ilmu mengajar mengaji, Ambo Juhu mengambil kursus ITKON yang diadakan oleh EMAS atau Muslim American Society, yaitu Quran institusi yang bagus kualitasnya. Dan Alhamdulillah dalam kursus ini Ambo mendapat hasil yang skor 97, sangat memuaskan. Di samping itu, Ambo juga ikut kegiatan organisasi Indonesia Muslim lainnya yang meliputi Muslim Indonesia yang berada di seluruh Amerika, yaitu IMSA. Biasanya Alia ikut tahsin sekali seminggu secara online dan juga mengajar mengaji online yang diikuti oleh anak-anak Indonesia yang tinggal di beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Adapun kegiatan keislaman yang rutin diikuti adalah summer camp untuk komunitas Islam yang diselenggarakan oleh Imam Center yang dilaksanakan setiap musim panas. Ambo ikut terlibat dalam kegiatan baik program maupun dalam pelaksanaan kegiatan ini. Sedangkan setiap akhir tahun di bulan Desember dari tanggal 20 Desember sampai pergantian tahun baru mengikuti muktamar yang diselenggarakan oleh IMSA yang mana tempat pelaksanaannya berganti kota setiap tahunnya. Semenjak pandemi COVID-19 tidak dapat dilaksanakan secara bertemu langsung dan diganti secara virtual mendengarkan lecture dari pembicara baik dari Indonesia maupun dari English speaker dari Muslim Association yang ada di Amerika. <tuh> Sedangkan di sekolah, Ambo juga terlibat dalam kegiatan Muslim Student Association. Waktu di SMA, Ambo terakhir menjadi presiden Muslim Student Association. Dan kini di kampus masih berlanjut aktif di kegiatan Muslim Student Association yang ada di American University. Kedua, aktivitas sosial budaya. Dalam aktivitas sosial budaya, Ambo di rumah berkomunikasi dengan bunda dan papa berbicara menggunakan bahasa Indonesia dan Minang. Bunda dan Papa Ambo selalu mengecek bahasa Minang supaya bisa bisa bahasa Indonesia dan Minang maka komunikasi dalam keluarga kedua bahasa itu selalu dipakai. Walaupun secara keseluruhan bahasa Minang itu belum bisa lancar, tapi paling tidak Ambo bisa mengerti bahasa Minang itu. Untuk mengenal adat budaya Minang, Ambo aktif di Sanggar Rumah Gadang Grup USA yang didirikan oleh kedua orang tua Ambo di tahun 2007. Ambo aktif sampai kini dan jual membantu sebagai pengajar seni budaya Minang di Sangkariko. Baik tari, musik maupun randai Minang yang dia dialognya menggunakan bahasa Inggris, tujuannya untuk menarik masyarakat Amerika agar kenal dengan kebudayaan Minang. Dengan berjalannya waktu, pada waktu SMP bersama teman-teman seangkatan dengan Ambo, ikut berlatih bermain uh, randai maling kundang untuk tampil di American University. Perlahan-lahan ambo mulai mendalami adat budaya Minang meskipun belum bisa mengerti secara dalam. Tapi bagi ambo sangat sukobana. Melalui randai ini kedua orang tua menjelaskan apa itu randai tapi masih susah untuk dimengerti secara keseluruhan. Tapi ada nilai moral yang dapat dipelajari dari cerita randai maling kundang tersebut yaitu kita mesti menghormati orang tua kita. Dan semasa di SMA, Ambo kembali ikut bermain randai dengan judul Sabainan Alwi. Pertunjukan ini dilakukan di Oneonta State New York University. Dalam masa proses latihan dan sampai pertunjukan, kedua orang tua Ambo menjelaskan detail story dan pelajaran apa saja yang diambil dari randai Sabainan Alwi. Di antaranya ada hubungannya dengan tema dialog kita malam kini. Iko. Ketiga, dalam bidang akademis. Dari TK sampai SMA, Alia menempuh pendidikan di sekolah umum. Sama hal dengan anak-anak yang seumur lainnya. Waktu untuk kegiatan belajar seni musik di sekolah, Ambo memilih belajar biola. Dan pada waktu di SMP dan SMA, Ambo aktif ikut bermain orkestra sekolah dan beberapa kali dipercaya menjadi concert master dalam penampilan solo beberapa kali. Ambo memilih lagu gamat musik. Um, Kemudian dalam mata kuliah musik dunia di American University, Ambo bikin presentasi tentang musik Minang Gamat sebagai tugas akhir mata kuliah musik dunia dengan hasil yang sangat memuaskan. Dalam presentasi akademik dari SD sampai sekarang, Ambo mencoba melakukan yang terbaik dan Alhamdulillah Ambo mendapat honor student atau pelajar yang mencapai nilai tertinggi. Menjadi diri sendiri adalah bagian fitrah sebagai manusia yang diciptakan Allah sebagai mana tercantum dalam ayat Al-Quran, surat Al-Hujurat, ayat nomor 13, bahwa Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu, di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Jadi, menurut Ambo, dengan memahami adat Minang yang berasaskan adai basandi syarak, syarak basandikan kitabullah, syarak mengato dan adai memakai. Bukan halangan untuk diri pribadi memegang status kadih Minang di Amerika Serikat. Dan Alhamdulillah, konstitusi Amerika Duo mengakui keberadaan setiap etnik bangsa yang datang ke Amerika. Jadi, kalau keturunan Afrika disebut sebagai African American dan bayi tujuh dengan anak keturunan Minang akan dipanggil Minang American. Pengakuan adat dan budaya merupakan bagian dari konstitusi negara. Di samping itu, jual kebebasan beragama. Dengan demikian, untuk menjalan adat Minang yang berasaskan ABS SPK, tidak ada halangan di rantau Amerika. Eko. Adat dan budaya kita mestilah dipakai taruh. Dan peran gadis Minang itu akan berjalan terus sebagai jati diri di masa jual berado. Justru kalau setiap individu Minang memakaikan adat yang dirumuskan rumuskan oleh pendahulu kita, itu menjadi proteksi kita sendiri sebagai orang Minang. Kalau di Amerika untuk melindungi hak wanita yang ditinggal suami karena bercerai yang mempunyai anak adalah adanya kewajiban si bapak baik yang ter, kia, terikat perkawinan atau tidak untuk tetap memberikan nafkah anak sampai umur 18 tahun. Ketentuan minimal nafkah materi ini ditentukan pengadilan dengan jumlah yang layak dan mesti dibayar setiap bulan untuk kehidupan anak bila anak tersebut diasuh oleh ibunya. Di Amerika dikenal dengan sebutan child support. Hukum ini telah diundangkan di Amerika semenjak kemerdekaan Amerika 1776 yang mulai berlaku di 13 negara bagian pada masa itu. Dan dalam perjalanan bangsa Amerika, akhirnya semua negara bagian mengadopsi Undang-Undang Child Support atau Nafkah Anak dari Bapak. Bagi yang tidak mau membayar child support ini dianggap sebagai kejahatan. Dan FBI akan mencari yang bersangkutan, harta kenda yang bersangkutan akan disita negara untuk membayar child support sesuai ketentuan pengadilan. Amerika menyadari sekali bahwa masa depan bangsa ini akan ditentukan dengan keberadaan generasi berikutnya. Maka, perlindungan untuk anak jadi perhatian pemerintah, begitu juga terhadap wanita. Banyak memberikan perlindungan terhadap wanita seperti wanita hamil dapat dukungan pemerintah terhadap makan yang sehat-sehat serta gizi biar anaknya yang dilahirkan sehat serta cerdas dan dapat membangun negeri ini nantinya. Kemudian orang tua yang telah berjasa membangun negeri ini dengan patuh membayar pajak dan dan memberikan diskon khusus untuk perjalanan atau memasuki tempat wisata-wisata serta tempat fasilitas pemerintah yang berbayar. Kalau dalam hukum adat Minangkito seperti penggunaan pusako tinggi dapat dijadikan alat proteksi demi kepentingan generasi Minang yang bernasab ke ibu. Keberadaan gadis Minang akan menjadi ibu nantinya dalam masyarakat Minang merupakan penentu baik buruknya generasi berikutnya. Penggunaan pusako tinggi merupakan produk hukum adat untuk melindungi gadis Minang. Sesuai aturan ini dapat digunakan bilo. satu rumah gadang katirisan, kedua mai tabu dua di tengah rumah dan ketiga gadih gadang indak balaki. Dengan adanya kemi kemiripan fungsi hukum adat Minang tentang gadih Minang dengan undang-undang terhadap wanita yang punya anak di Amerika, sudah semestinya kita yang merasa diri sebagai orang Minang untuk memakai dan mempertahankan adat kita. Ambo indak tidak tahu banyak peraturan pemerintah Indonesia kini bagaimana aturan tentang hak anak yang uh, masih di bawah umur Bila terjadi perceraian, apakah ada kewajiban dari si bapak untuk menafkahi anak sampai dewasa? Berdasarkan literatur yang ambo cari tentang adat Minang, banyak hal kesamaan hukum adat kita itu dengan konstitusi Amerika. Menurut ambo adonyo kebebasan dalam menjalankan adat, agama, dan dijamin oleh konstitusi negara Amerika. Maka untuk mempertahankan dan menjalankan adat budaya sebagai gadis Minang di Amerika, sudah seharusnya jadi jati, jati diri kita sendiri. Dalam hal itu, Ambo Indah akan menjelaskan lebih detail tentang adat Minang di situ. Ambo yakin berasal pelajaran adat kita banyak yang jadi pandai di ranah Minang. Yang Ambo coba tekankan adalah bagaimana niniak mama kita dulunya telah memikirkan bagaimana untuk menyelamatkan generasi Minang Iko dari perkembangan global. Salah satu fungsi alternatif adalah penggunaan pusako tinggi sebagai penyelamatan gadis Minang di saat keadaan darurat. Adapun tantangan dan hambatan yang dialami agar tetap menjadi diri sendiri sebagai anak keturunan Minang yang menjalankan adat istiadat Minang sesuai falsafah adat kita, adat bahasa disyarat, syarat bahasa kita pula, syarat mengato dan adat memakai. Di tengah gemuruh peradaban modern dengan segala pernah perniklamor yang Ambo alami, yang pertama <tuh> Ambo sebagai minoritas Minang dan Islam tentu fasilitas dan tempat untuk menjalankan ibadah sangat terbatas, tidak seperti Indonesia, di mana masjid dan surau hampir di setiap sudut gampang ditemui. Kedua, makanan halal juga tidak tersedia di semua tempat, hanya di tempat tertentu saja. Kadang kalau mau beli makanan kita selalu cek dulu ingredientnya, apa campuran lainnya yang dilarang agama, seperti yang terbuat campuran babi, um, dan daging yang tidak diproses secara halal. Ketiga, jumlah teman muslim juga terbatas, karena mayoritasnya non-muslim. Dan terakhir keempat, peer pressure dari lingkungan juga sangat kuat. Karno Ambo semenjak usia dini lebih banyak berinteraksi dengan pendidikan agama dan budaya Minang dari kedua orang tua di rumah. Bunda dan Papa selalu bilang kepada anak-anaknya, bila ada yang tidak pada tempatnya, selalu mengingatkan bahwa kita ini orang Islam dan orang Minang. Kita tidak boleh mengikutinya seperti itu, tapi saling respect. Alhamdulillah, itu jadi pembeda jati diri kita dengan yang lain, dan juo jadi modal dasar untuk Ambo menjaga identitas sebagai Gadih Minang. Pelajaran di sekolah SMP dulu mulai pukul jam 8 pagi dan keluar pukul jam 3 sore. Waktu istirahat makan siang, Ambo tidak makan makanan di kafeteria yang disediakan oleh sekolah. Tapi Ambo selalu bawa makanan sendiri dari rumah. Kedua orang tua selalu menyiapkan makanan dari rumah dan makan di sekolah. Ini dilakukan untuk memastikan makanan yang dimakan tersebut adalah halal. Karena kita tidak tahu juga cara prosesnya. Memang makanannya yang terbuat dari babi tidak ada di sekolah, tapi minyak atau campuran lainnya kita juga tidak tahu. Sementara pergaulan sesama teman di sekolah juga banyak tantangan sebagai minoritas non-white serta muslim pula. Terlebih lagi stigma terhadap Islam setelah 9/11. Tapi alhamdulillah di sekolah pengawasan terhadap bullying sangat ketat dan juga peraturan tentang hak asasi manusia berjalan. Ambo tetap saja merasa percaya diri dengan status jadi anak imigran anak Islam yang berjilbab, yang karena yakin Allah akan bersama kita. Alhamdulillah, Ambo sudah memakai hijab ini semenjak dari TK sampai saat kini, bila keluar rumah baik di sekolah maupun di tempat umum lainnya, nggak pernah lepas hijabnya. Nanti, Kehidupan Ambo tetap menjaga identitas sebagai gadis Muslim. lagi main musik di konser orkestra maupun di kegiatan seni budaya Dalam kehidupan sehari-hari dengan teman lainnya, Ambo tidak membatasi diri hanya di kalangan Muslim saja. Teman-teman Ambo juga banyak yang non-Muslim baik warga kulit putih maupun lainnya. Apalagi di kampus Ambo sekarang American University, mayoritas mahasiswanya kulit putih. Dalam pergaulan, Ambo tetap menampilkan profesional saja sebagai pelajar dengan nilai ramah tamah, adat orang Minang, dan Islam. Alhamdulillah, sampai saat ini semua tantangan yang ada bisa dilewati dengan baik. Kalau pengamatan Ambo selama ini untuk menjaga status sebagai gadis Minang itu tidak perlu merubah atau melepas identitas diri kita, karena perbedaan itu adalah kekuatan kita sendiri, contohnya. Kalau Ambo mencoba mengopi cara hidup orang kulit putih di sini, Ambo akan kesulitan untuk berkompetisi dengan mereka, karena mereka akan lebih paham dengan dirinya sendiri. Ambo bukan mata biru, warna kulit juga berbeda, dan banyak lagi lainnya. Tapi kalau kita tetap jadi diri sendiri, tentu itu menjadi kekuatan kita sendiri. Seperti moto bela diri samurai Jepang mengatakan, kekuatan Anda adalah kelemahan. Kelemahan adalah kekuatan Anda meaning memang sulit untuk dicerna bahasanya. Ternyata dalam prinsip bela diri itu kita tidak boleh hanya berbangga dengan kekuatan kita saja. Justru itu titik lemah kita karena kita lupa ada kelemahan kita. Jadi dengan menyadari bahwa ada kelemahan, maka untuk menyempurnakan kekuatan itu perlu pertolongan Allah dalam segala kegiatan kita ini. Seperti tercantum dalam surat Al-Fatihah ayat 5. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Baik tujuh, kita harus menyadari berasa apa yang kita dapatkan iko sabananyo bukanlah murni karena kepintaran kita sendiri. Tapi semua atas izin Allah dan iko terdapat dalam ayat Al-Qur'an. Dan pada sisi Allah kunci-kunci semua yang gaib tak ada yang tahu kecuali kecuali Dia sendiri. Dan Dia yang tahu apa yang di daratan dan di lautan dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan atas izin Allah dan tidak jatuh sebutir sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata surat al-an'am ayat 59 Di samping itu juga seperti cerita Randai Maling Kundang tentu Bapak dan Ibu semua lebih paham jalan cerita ini daripada Ambo tapi Ambo dapat mengambil hikmahnya karena peran orang tua kita dalam capaian diri kita seperti sekarang. Kalau kita durhaka, tentu akan ada balasan. Tapi kalau hubungan kita baik, tentu kita akan selalu dapat ridho orang tua kita seperti yang disampaikan oleh Al-Quran, Surat Al-Isra, ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah wahai Tuhanku isihilah ketika yang di mana-mana mereka berdua telah mendik atau waktu kecil dan juga dalam hadis menatakan dari Abdullah bin Amrin bin Ash berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua, dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua. Jadi di sini jelas semua langkah kita sebagai anak tidak lepas dari peran orang tua kita. Dalam agama perintahkan untuk menghormati orang tua kita. Insya Allah segala segala persoalan hidup kita di luar bila mengikuti perintah agama dengan baik kita akan selamat dunia akhirat amin baik tujuh pituah minang mengatakan iduik baraka mati bariman kalau diteliti lebih luas sudah nyato berasal adat kita menyeruah kita dalam hidup iko agar berilmu untuk menghadapi dunia matinya dalam iman seorang Islam pa itu juga, banyak pituah adat kita menyampaikan bagaimana agar kita selamat dalam menghadapi dunia modern eko seperti pepatah masuk kandang kambing mambebek masuk kandang kabau malang wah kalau ditelaah labiah dalam muka suik pituah itu adalah kita sebagai anak minang eko diajarkan agar punya kesem kemampuan beradaptasi dengan lingkungan kita berada dan kemudian kita adopsi, menjadi unik tanpa merubah prinsip dasar kita, ikut dinyatakan dalam pepatah. Sekali ayah gadang, sekali tapian berubah. Perubahan itu adalah suatu keniscayaan. Tapi kehidupan kita sebagai orang Minang yang punya adat istiadat tidak boleh berubah. Nilai-nilai adat Minang tetap kita pakaikan, gimana kita, kita berada. Uh, Minang itu bukan hanya di ranah Minang secara fisik, tapi lebih kepada falsafah atau juga mindset kita sebagai orang Minang yang kuat dengan ajaran ABS spk di masa jo berada. Siang ke di Patungke, malam ke ka di pakalang. Adat yang indak lakang dek paneh, indak lapuak dek hujan. Sabananya adat istiadat kita up to date. Tergantung kita cara melihatnya. Banyak ajaran adat kita Adat kita relevan dengan perkembangan zaman. Contoh semangat dalam berusaha uh, dalam ber, uh, berkehidupan. Nak pandai kuat baraja, nak kayo kuat mencari, nak kayo budi kuait kebaikan. Sebenarnya sangat bersyukurlah teman-teman semua yang masih tinggal dan dekat dengan ranah Minang. Banyak pelajaran kehidupan yang bisa kita pelajari dari Mama datuak kito di kampung. Ambo jauh dari ranah Minang namun demikian keinginan untuk belajar adat dan istiadat Minang sebagai jati diri juga terbatas. Tapi semangat tidak pernah surut. Bila ada waktu tetap berusaha mencari sumber di internet tentang Minang, baik tuju bila, bila sempat pulang kampung selalu menyempatkan penyapatan untuk belajar uh, adat istiadat Minang. Ambo mampir dan beraja diisi parang panjang dengan Pak Rizal di Gamel, dengan Mak Kati, beraja Adai dan budaya ke Indojati, Pak Des dan Kak Novi di Padang, beraja tari Piring mampir ke Sanggar Sofiani dan Lanjombang. Seperti kita tahu, Amerika adalah negara imigran. Penduduk aslinya adalah Native American. Secara umum, moral Amerika tidaklah punya kebudayaan sendiri tapi kebudayaan mereka adalah yang diadopsi dari campuran berbagai suku bangsa pendatang dari berbagai bangsa di dunia ini menjadi budaya Amerika yang berorientasi materialistis. Melihat kondisi dan perkembang, perkembangan perkembangan yang ada di Amerika membuat Ambo bertanya juga dengan diri sendiri. Kenapa mesti mengikuti orang budaya orang lain sedang Ambo sendiri juga punya budaya sendiri sebagai anak keturunan Minang di lapisan masyarakat Amerika sebenarnya masyarakat mereka sangat senang mengenal budaya bangsa lainnya kehidupan yang dinamis sebenarnya jadi peluang buat budaya kita menjadi bagian budaya yang berkembang di Amerika semuanya itu tentu bila kita tetap menjaga dan memakai identitas kita sendiri lestarinya budaya tergantung dari masyarakat pemiliknya kesimpulan dari semua yang Ambo sampaikan tadi, kesimpulannya adalah itu, itu Ambo mengajak teman semua, marilah kita pelajari adat istiadat kita dan kita perkuat jati diri kita sebagai gadis Minang yang kuat keislamannya seperti kata bijak lainnya mengatakan hidup dengan ilmu akan terasa lebih mudah, hidup dengan seni akan terasa lebih indah, dan hidup dengan agama akan terarah ilmu modern emang perlu kita pelajari untuk memper, mempermudah hidup kita dalam segala hal sedang seni adalah untuk keseimbangan agar hidup kita tidak monoton. Tapi yang sangat penting sekali adalah agama yang berfungsi seperti GPS untuk menuntun kita agar sampai ke tempat tujuan kita. Keberadaan sebagai status sebagai gadis minang di zaman modern ini menurut Ambo masih relevan dan malah up to date. Gadis Minang adalah ibu bagi anak-anak dan pelanjut generasi Minang berikutnya karena berasaskan material society. Fungsi ibu dalam masyarakat Minang tidak ada digantikan oleh asisten rumah tangga. Ibu memegang peran sebagai sentral utama belajar dadat dan budaya untuk generasi berikutnya. Sebagai gadis Minang kita boleh saja berkarir sebagai profesional. Tapi fungsi dan peran sebagai gadis Minang tidak boleh dihilangkan karena alasan emansipasi wanita. Bunda Ambo Allah memberi contoh dalam mengasuh Ambo di ketek, meskipun Bakarajo di luar rumah, beliau selalu meluangkan waktu untuk mengajar Ambo tentang agama dan mengenalkan adat Minang bersama Papa Ambo. Di berbagai kajian sudah banyak ulama menyampaikan fungsi agama dalam kehidupan kita, kini tinggal kita untuk mengamalkannya dalam semua aspek kehidupan sehari-harinya. Uh, Niatutkanlah semua dari kegiatan kita sebagai ibadah karena perintah Allah. Sakitu saja yang bisa Ambo sampaikan pada kesempatan Iko. Terakhir sebelum Ambo akhiri, Ambo minta maaf kepada hadirin sadonyo dan bana datang dari Allah Subhanahu wa taala yang salah dari diri Ambo sendiri. Ko ado jarum dan patah, usah disimpan di dalam peti. Ko ado dan nan salah, usah disimpan di dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Gadi Mani dan dari Amerika Alia Eslowindo. Uh, luar biasa Bapak Ibu semuanya, suatu hal yang perlu kita pahami bersama kebanggaan bagi kita, ada gadis Minang yang lahir besar di Amerika, tapi sedikit banyak beliau sangat paham tentang bagaimana menjadi gadis Minang di Amerika. Nah, seperti yang disampaikan tadi, itu semua itu tidak lepas dari peranan pendidikan di dalam rumah atau pendidikan dari orang tua, dan kemudian bagaimana kemampuan diri anak atau gadis tersebut untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Dan ini telah membuat e, cerminan yang berbeda pemahaman kita terhadap gadis minang yang berada di rantau, terutama di daerah di, di Amerika yang sebetulnya menjadi pusat modernisasi masyarakat dunia pada saat ini. Dan kita mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita mengenal sosok gadis minang dan tentu akan banyak lagi bisa kita bahas, kita diskusikan nanti. Namun sebelum kita masuk kepada sesi diskusi, saya ingin me Menghadirkan seorang gadis Minang yang luar biasa, juga yang satu ini, Uryano Vita Ssn, gadis cantik yang berada di Padang Panjang saat ini, tamatan dari isi Padang Panjang, dan tentu kita semua sudah cukup mengenal uh, gadis ini karena suaranya yang luar biasa, pedendang muda, masih muda, sementara sebagian, sebagian besar anak-anak um, muda kita zaman sekarang, gadis milenial ini. Lebih menyukai kesenian, k-pop, hal-hal yang modern, yang lainnya. Tapi yang satu ini, dia lebih nyaman berdendang Minang, dan saya tidak tahu apakah nanti Uria juga akan berdendang bersama kita di sini. Nanti Uria akan menjelaskan bagaimana perjalanan dia beraktivitas sebagai seniman tradisi dan apa saja yang dia lakukannya dalam bidang kebudayaan, dan kita coba menggali bagaimana pemahaman. Tentang ada budaya, perspektif uh, gadis Minang, dan sebagai gadis Minang yang hidup di masa sekarang, kita pengen juga tahu uh, bagaimana uh, Uria memandang uh, gadis Minang hari ini yang luar biasa, uh, k-pop merajai dunia saat ini, Indonesia, kemudian juga uh, TikTok yang luar biasa. Nah, saya nggak tahu juga nih, Uria sudah punya apa TikToknya apa belum terus bagaimana harapannya ke depan? Silakan, Uria Novita SSS Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latiak lariak tabang karimbo, tabang kasama, lalu kakak. Tabang marau, karumpun bantu. Kacianan indak basabu bui namu, gadang nan indak basabu bui jala, di lingkung salam kasadun. Alhamdulillah, kita sudah dapat dipertemukan dalam acara webinar kali ini uh, yang didirikan oleh BPNB Sumatera Barat. Dalam hal ini saya akan mencoba menjelaskan tentang perjalanan saya sebagai uh, seorang seniman Minang uh, yang berporsi sebagai seniman tradisi. Uh, Alhamdulillah saya lahir dan dibesarkan uh, di Minangkabau, di Lubu Aluang, Kabupaten Padang Pariaman. Uh, saya lahir dengan sedikit kondisi yang agak spesial, jadi saya tinggal dengan kakek dan nenek saya. Saya bersekolah di SD 15 Negeri Lubuk Alung, uh, lanjut ke SMP Negeri Dua Lubuk Alung, dan seterusnya ke SMK Negeri 7 Padang, dan di awal karir saya dimulai. Dahulu, uh, masuk saya ke SMK Negeri 7 Padang, itu adalah uh, sebuah hal yang tidak disengaja. Uh, Awalnya saya ingin masuk ke jurusan teater di smp panjang, di maksudnya di smp negeri tujuh Padang. Dan kemudian ada seorang bapak yang bernama bapak Andis waktu itu mengatakan, kenapa kamu tidak masuk karawitan saja? Nggak mau pak, saya mau jadi artis seperti itu. Jadi beliau mengatakan, ketika kamu masuk ke karawitan dan mencoba kesenian minang itu seperti apa, kamu akan jadi artis yang luar biasa suatu saat nanti. Bapak itu berkata seperti itu. Dan dengan polosnya saya masuk ke jurusan karawitan, and finally saya mengenal apa itu kesenian salung dendang. Ini menjadi awal bagi saya untuk uh, menjadi seorang yang berkiprah di dunia seni, khususnya kesenian tradisi salung dendang. Awalnya saya menganggap kesenian salung dendang ini adalah sebuah kesenian yang wow sangat kampung sekali. Saya dari kampung, kenapa saya harus mencoba atau mendalami kesenian yang kampung juga? Jadi saya nggak maju dong. Saya sempat berpikir seperti itu. Dan kemudian karena sudah menjalani juga, ada waktu itu uh, ada bernama Bapak Mon dan Bu Devi. Dan Bu Devi waktu itu kalau tidak salah, beliau mengajak saya ke sebuah event uh, acara barale waktu itu di bawah Padang. Saya hanya mendengarkan saja dan saya tidak tertarik sama sekali. Karena uh, saya masih tetap dengan mindset saya yang mengatakan bahwa salong dendang adalah hal yang kampungan dan saya tidak perlu mengikuti itu seperti itu. Tanpa saya sadari bahwa hal ini terus berlanjut sampai hari ini dan saya waktu itu mulai berpikir kalau setiap detik bisa saya manfaatkan kenapa hanya saya nikmati. Jadi saya mulai belajar kesenian dendang ini seperti apa, seperti apa itu. Pada akhirnya saya mulai mencintai kesenian ini dan pada akhirnya saya memutuskan untuk masuk ke isi padang panjang dan lebih mendalami lagi Kemudian, apa yang dilakukan dalam bidang kebudayaan atau dalam hal ini, saya mengangkat perspektif dari kesenian Minangkabau. Dalam hal ini, kita sama-sama mengetahui bahwa kita sudah hidup dalam keadaan teknologi yang sudah canggih, dan seperti kita ketahui bahwa jika kita tidak mengikuti perkembangan zaman, kita akan tertinggal begitu pula halnya dengan kesenian. Namun, hal tersebut juga tidak boleh membuat kita lupa akan tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab untuk ikut serta melestarikan kesenian tradisi dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dalam hal ini, saya berpikir bahwa teknologi dapat dimanfaatkan sebagai salah satu upaya pelestarian kesenian tradisi dalam bentuk sajian yang berbeda. Kenapa demikian? Karena saya menyadari bahwa saat ini sudah banyak sekali generasi muda di Minangkabau yang mulai melupakan kesenian dan budaya mengingat banyaknya pengaruh dari budaya asing yang masuk, saya mencoba untuk melakukan diseminasi kesenian salon dendang dengan harapan kesenian ini dapat disukai oleh lintas generasi. Gadang ketek tua itu seharusnya dapat tertarik dengan kesenian salon dendang atau kesenian Minangkabau lainnya. Lalu kemudian bagaimana pemahaman adat dan budaya sebagai perspektif saya sebagai seorang gadis Minang. Dalam hal ini saya juga akan mengangkat perspektif dari kesenian, yaitu yang pertama dalam kesenian salung dendang itu merupakan kesenian demokrasi, yang maksudnya dari rakyat untuk rakyat dan kembali ke rakyat. Kemudian dalam hal tersebut juga terdapat nilai-nilai persatuan. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang pertama, misalnya ada event salung dendang itu misalnya di Pariaman, maka setiap orang pagura atau penikmat kesenian tradisi tersebut dari Payakumbuh, dari Solo, dari Pasir Selatan, itu akan berusaha untuk menghadiri acara tersebut maka dari itu saya katakan bahwa nilai yang terdapat dalamnya itu salah satunya adalah nilai-nilai persekutuan karena salung dendang bisa menjadi titik berkumpul dan menjadi ajang silaturahmi dalam masyarakat Minangkabau dan kemudian untuk mencari tahu nilai-nilai dari nilai-nilai budaya yang terdapat dalam kesenian tersebut adalah interaksi langsung dengan penonton atau audience dan kita bisa melakukan penggalangan dana untuk membangun nagari. Kenapa? Karena di dalam kesenian salong dendang terdapat beberapa permainan. Seperti yang kita ketahui dalam kesenian salong dendang atau dalam kesenian minang tersebut, kekuatan utama adalah di bagian pantun dan hal tersebutlah yang menjadi poin bagi kita untuk dapat mengikat para audiens untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan nagari. Salah satunya itu dendang bujang marando mungkin karena Misalnya ada seorang pemuda, pemuda dari rantau yang sudah cukup dari segi finansial dan sudah matang dari segi usia, tapi belum memiliki pasangan. Nah, hal tersebut bisa menjadi poin bagi si pendendang atau si pelaku kesenian untuk menarik menarik uh, peminat atau audiens untuk ikut berpartisipasi. Contohnya misalnya namanya Riki. Saya dendangkan dia. Bukilah tinggi tanahnya tinggi dendende dalurahnya dalam kalau bakalo lurahnya dalam kalau bakalo Oi nande riki capek e babi ini nande kia mai lah hampir tibo nande kia lah hampir tibo Hal tersebut tentu membuat dia menjadi sorotan bagi penonton dan hal tersebut akan menimbulkan rasa malu dan kemudian dia akan ikut berpartisipasi dalam bentuk penggalangan dana seperti itu dan begitu seterusnya. Dan kemudian bagaimana gadis Minang hari ini? Saya mungkin tidak akan terlalu banyak berpendapat untuk hari ini karena saya merupakan bagian dari gadis Minang yang hidup hari ini yang juga uh, menikmati dan mungkin terpapar juga akan pengaruh budaya dan kesenian asing. Tapi saya di sini berusaha untuk tidak lupa dengan asa. Saya yakin audiens sekalian mungkin sudah bisa mengambil kesimpulan dari apa yang saya katakan, saya tidak lupa dengan asa. Dan kemudian harapan hal yang menjadi harapan bagi saya ke depannya untuk gadi Minang, sebenarnya ini bersifat uh, untuk keseluruhan dan tanpa terkecuali bagi bujang Minang dan gadi Minang untuk dapat ikut serta berpartisipasi dan berkontribusi dalam pelestarian adat dan nilai-nilai budaya dalam bidangnya masing-masing. Jadi banyak bidang bagi uh, generasi muda milenial saat ini untuk tetap memperkuat adat dan budaya di Minangkabau. Nak duo pantun yang tasabu ilama sambarandang sarato jo sambalado, mudo jo mudi tolonglah timbang-timbang nagari dan binaso. Ambillah salung nan jobansih, talem punggan dan sorak je sorai. Sadancang kito nan bak basi, sarumpun kito nan bak Oke, okay. Baik, mungkin hanya hal tersebut yang dapat saya sampaikan. Kalau lawa di pulau rimbang, anak rusuh mati tak lebih, kok gawa minta ditimbang. Naik kok salah ampunan labiah. Anau ketek, saganya rapek, kurang rendah tolong rundukkan. Denai ketek, kurang pendapet, kok salah tolong tunjukkan ampun beribu kali ampun ampunkan kami -kan daerah banyak jari sepuluh dan susun meminta maaf banyak banyak terima kasih Ter iya terima kasih uh, Gading minang yang luar biasa satu ini uriano kita kalau mungkin selama ini kita uh, melihat Uria di channel YouTube-nya sekarang kita dengar langsung dia berdendang lu memang luar biasa suaranya. Dan Alhamdulillah bagaimanapun Uria tadi mengakui bahwa beliau adalah bagian dari gadis Minang yang hidup di Minang yang mau tidak mau terpapar oleh budaya lain yang berkembang di Minangkabau tapi Uria sendiri uh, tetap merasa bahwa saya tidak akan lupa asal Usul saya sebagai gadis Minang dan mencoba belajar terus-menerus tentang bagaimana memahami adat istiadat dan kebudayaan Minangkabau. Mudah-mudahan akan tumbuh banyak gadis-gadis Minang setelah Uria ini uh, sehingga menjadi suri tauladan bagi generasi berikutnya. Terima kasih Uria, mudah-mudahan ini bisa menjadi pemahaman kita bersama nantinya. Nah, Bapak-Ibu uh, yang hadir di dialog pada hari ini uh, tadi mungkin sebelum saya lanjut kepada pembicara kita berikutnya. Kalau sekarang berarti Alia lagi malam di sana ya Alia ya. makanya tadi Alia sempat keceplosan selamat malam. Jadi pemahaman kita beda benua tentunya juga seperti itu. Nah, dari Uria yang juga seorang seniman pelaku seni, seni tradisi dari Gadis Minang, ada satu hal yang menarik. Seorang sarjana keperawatan yang bernama Deni Irma, memahami bagaimana perspektif Gani Minang menurut adat dan budaya. Ini suatu hal yang menarik bagi kita, kita akan nanti bisa sharing, berbagi dengan Ramadhani Irma, yang juga merupakan Duta Budaya Sumatera Barat, kita akan menggali lebih dalam dari Ramadhani Irma, pengalamannya bagaimana mempelajari adat dan budaya Minangkabau, Apakah sama yang dijalani oleh dua pembicara sebelumnya, kemudian aktivitas apa saja di bidang budaya yang dilakukan seorang gadis Minang, pemahamannya tentang adat budaya, kemudian harapan ke depan seperti apa gadis Minang hendaknya, dan apakah gadis Minang pada hari ini sudah menjalankan posisinya dengan bagus? Silakan saya beri waktu kesempatan kepada Ramadhan Irma. Silakan. Uh, baik, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin uh, dikoreksi seketik, Mak Joni Andra. Uh, Duta Budaya Minangkabau, Provinsi Sumatera Barat. Oh iya, Bukan Duta, Duta Budaya Buda Sumatera okay. Barat. Duta iya. Budaya Minangkabau ya? Iya, karena Rahma mewakili untuk kebudayaan Minangkabau di Sumatera iya. Barat. Baik, baik. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Antah sape, antah cubada, dimakan orang di hari sanjo antah dapat antah ko indak di cubo juo bapidato Ramo ramo si kumbang jati kati anda pulang bakudo kita pidato ganti baganti kini lah tibo Pulo giringan ambo. Sungguh banyak kayu di rimbo tampek basarang burung balam. Sambillah salam dari Ambo. Salam kemuliaan orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambah sujud je simpuh sabarek baka nan piawai naraco lurih main daun indak basisiak je sibak indak bahinggo je babate kok kete indak basabuik namu kok gadang indak babilang gala Ujianyu sambah tasirak kepada hadarin kesedun baik nini mama alim ulama jadi pandai Mamak Bundo dan Sanak Kasadunyo, izinkan sebelumnya Ambo memperkenalkan diri. Ambo Buti Nanbanamu Banamo Rahmadini Irma, berasal dari Kabupaten Sijunjung, Duta Budaya Minangkabau, Provinsi Sumatera Barat. Ambo Putri dari Bapak Dariman, yang berasal dari Koto Tangah, Batu Sangga, Putri dari Ibu Asmaili, yang berasal dari Tanjung Gadang, Sijunjung. Niniak Mama Alim Ulama, Mama Bundo dan Sanak Kasadonyo, izinkan Ambo menampilkan PowerPoint yang lah Ambo siapkan sebelumnya. Baik, dalam kesempatan itu, terima kasih kepada Mama Joni Andra yang telah memberikan kesempatan kepada Ambo mempresentasikan tentang padusi di Minangkabau. Dan terima kasih juga untuk BPNB Sumatera Barat yang telah mengundang Ambo sebagai narasumber di acara webinar pada hari ini. Mungkin sama-sama kita calek di Siko untuk menyamakan persepsi kita itu tentang padusi di Minangkabau. Yang pertama yang sama-sama kita cari tahu yaitu apa itu padusi, bagaimana seorang padusi itu dan apa kedudukan seorang padusi di Minangkabau. Mungkin melalui diskusi itu kita sama-sama akan dapat kesimpulan beko atau kesepakatan bersama apa itu padusi di Minangkabau. hakikat produksi di Minangkabau itu sebenarnya ada tiga sistem yang mengikatinya. Yang pertama yaitu adat bahasa di Sarak, Sarak bahasa di kita buluah. Disiko si muncak mati terambau ke ladang membawa ladu yang lukulah pau kaduonyo. Adai jo Sarak di Minangkabau ibarat aiwo jo tabiang sanda menyanda kaduonyo. Di kita sama-sama tahu bahwasanya orang Minang itu adalah orang Islam dan segala aturan yang mengatur tentang kehidupan orang Minang itu berasal dari agama Islam, yaitu berdasar dari uh, surat dan hadis. Jadi apapun at aturan yang ada di Minangkabau tidak boleh bertentangan dengan agama Islam. Di siko mungkin sama-sama bisa kita cari ya. Kalau untuk kehidupan di produksi Minangkabau dari cara berpakaiannya saja itu sudah sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama memakai pakaian longgar, yaitu yang sama-sama kita tahu kini itu baju basiba. Baju basiba tidak membentuk luk, lekuk tubuh daripada si minang. Kemudian, padusi minang itu nyoba samping perempuan di dalam Islam juga dianjurkan untuk memakai rok. Di siko, selain itu, padusi di Minangkabau hanya menggunakan selendang atau penutup kepala. iko sama-sama, dapat kita lihat beberapa contoh dari pemakaian eh, pakaian di Padusi Minangkabau. Untuk setiap kabupaten/kota, kini mungkinlah banyak yang menggalakkan untuk memakai baju basiba sebagai eh, baju dari instansi atau baju wajib dari sekolah-sekolah, salah satunya untuk meningkatkan minat eh, masyarakat. Tentang baju basiba, itu, banyak kegiatan. Yang diwajibkan menggunakan baju basiba. Salah satunya, ciko dapat kita lihat pakaian dari Laudia Cintia Bella. Mungkin sama-sama kita lah pernah nonton di bawah lindungan Ka'bah. Iko menggambarkan eh, bagaimana pakaian padusi pada zaman dahulunya, memakai baju lapang, eh, longgar di bawah lutui... memakai sampiang lalu memakai selendang. Di situ ada aturan. Padusi di Minangkabau untuk yang Allah menikah semua yang masih gadih. Kalau Padusi Minangkabau yang Allah menikah, ini menggunakan dua buah selendang. Jadi di mana itu lah ada tandonya, oh itu Padusi lah menikah, oh itu masih gadih. Kalau masih gadih, ini menggunakan hanya satu selendang. Siko ada dapat kita lihat contohnya, yang ibu-ibu yang menggunakan dua selendang itu menggambarkan padusi yang Allah menikah. Kemudian untuk foto yang Laudia dia Cintia Bella ini menggambarkan padusi yang masih gadis. Kemudian aturan selanjutnya di sampiang. Untuk sampiang padusi yang ngalah menikah kepala sampiangnya itu berada di belakang. Sedangkan untuk padusi yang lalu menikah kepala sampiangnya berada di mukul. Untuk pemakaian jilbab di Siko, kami mendapatkan wejangan dari Bundo Rauda Taib ketika masih karantina waktu pemilihan Duda, Duta Budaya Minangkabau Sumatera Barat bahwa uh, untuk selendang pedusi Minangkabau itu jilbabnya menutik dadu sehingga ndak tidak menampakkan lekuk tubuhnya. Jadi yang untuk uh, jilbab pedusi di Minangkabau itu tidak belilik-lilik tapi lapih menutik dadu menutup aurat. Yang kedua, hakikatnya adalah matrilineal. Minangkabau menempatkan perempuan sebagai basis atau puncak dan sistem matrilineal, yaitu sangat terhormat, terjaga, seimbang, dan berimbang dengan laki-laki seperti dua sisi mata uang. Mungkin di zaman kini kita ada pandangan emansipasi wanita. Namun, orang Minangkabau sejak zaman dahulunya itu adalah memiliki pemikiran yang lebih maju. Mereka lah mengenal Uh, kesetaraan dari gender, isiko padusi jono laki-laki telah memiliki jabatannya masing-masing. Bukan berarti nyum memiliki kedudukan yang sama, tapi nyum mempunyai tampe surang-surang. Tidak gitu. akan bertukar laki-laki jono padusi posisinya. Menurut materi linial, garis keturunan uh, orang di Minangkabau itu berdasarkan keturunan ibu. Jadi yang diturunkan oleh ibu ke anaknya itu berupa suku. Suku orang di Minangkabau uh, itu menurut garis keturunan ibu. Mungkin ada yang pernah uh, nonton tenggelamnya kapal Van Der Wijk. Uh, di situ kan dapat kita lihat kalau si Zainuddin itu indak-indak bersuku kecilnya di situ. Karena si Zainuddin memiliki ibu yang tidak dari Minang, sedangkan uh, ayahnya dari Minang dan ibunya dari Jawa. Adisiko dari sedangkan dari Jawa uh, untuk suku itu diturunkan dari ayah dan kalau sedangkan dari Minang itu sendiri diturunkan dari ibu. Makanya di situ si Zainuddin jadi orang yang tidak bersuku. Uh, Siko, pedusi di Minangkabau memiliki jabatan sebagai Bondokan Dua. Podo Kandung adalah seorang pemimpin non-formal bagi seluruh perempuan dan anak cucunya dalam suatu kaum. Kepemimpinan tersebut tumbuh atas kemampuan dan karismanya sendiri yang didukung dan diakui oleh anggota-anggota kaumnya. Disikulah nampak kepemimpinan dari padusi di Minangkabau. Jadi padusi, padusi di Minangkabau itu adalah dididik sejak dini untuk dapat memimpin kaum. Setidaknya posisi e, seorang pedusi di Minangkabau kalau inyo alun menikah, inyo harus bisa menggambarkan menjadi anak yang baik. Dan ketika sudah menikah, inyo harus bisa menjadi pedusi istri dan menantu yang baik. Dan ketika inyo lah melahirkan punya anak, inyo harus menjadi seorang ibu yang baik bagi anak-anaknya. Di Sidi Minangkabau, seorang pedusi itu merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya. Karena pendidikan pertama yang diterima oleh anak itu berasal dari ibu. Selanjutnya sebagai limpapeh rumah nanggadang, ibu memiliki tugas untuk memberikan bimbingan dan pendidikan serta memberikan contoh yang baik terhadap anak yang dilahirkannya serta semua anggota keluarga di dalam rumah tangga serta kaumnya. Di Minangkabau, kedudukan pedusinya sangat banyak. Selain menjadi anak, menjadi istri, menjadi minantu, juga sebagai bunda kandung di kaumnya. Di sekolah yang dapat kita lihat, yang merupakan pedusi merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya. Selanjutnya, ada kita lihat sifat-sifat perempuan dalam pandangan adat Minangkabau. Di Minangkabau itu pernah kita dengar alam terkambang jadi guru. Jadi segala sesuatunya mungkin lebih banyak digambarkan kepada alam atau kepada hal-hal uh, yang ada di alam. Yang pertama, padusi layang-layang. Diibaratkan dengan... Ipe Padusi Palala yang bermakna perempuan yang suka keluar rumah untuk tujuan tidak jelas. Jalan-jalan dan berkumpul dengan teman-teman hanya untuk bersendagurau, membuang waktu percuma. Mungkin kalau untuk istilah kini, anak-anak nongkrong istilahnya. Jadi kalau di Minangkabau, Padusi itu keluar rumah hanya untuk keperluan tertentu. Jadi kalau tidak ada keperluan, lebih baik diam saja di rumah. Selanjutnya yaitu padusi lawah-lawah perempuan tipi ini sekalias terlihat pendiam baik dan suka diam di rumah namun sebetulnya diamnya malah menghanyutkan sifat ini juga tidak patut ditiru karena sesuai kiasannya yang menggambarkan bahwa perempuan ini adalah sosok perempuan yang gila harta kalau istilah kini mungkin bisa kita sebuti padusi matre yang menilai segala sesuatunya itu dengan materi. Yang ketiga, yaitu paduci barau-barau. Kalau awak orang Minang, kalau barau-barau mungkin sama-sama tahu, tapi kalau untuk bahasa Indonesianya, e, cucak rowo. Nah, mungkin pernah ada yang dengar lagu cucak rowo, jadi di Minang tabu itu namanya barau-barau. Tipe perempuan kebiasaan yang suka bergunjing ke sana kemari tukang adu, tukang fitnah apabila tertawa terbahak-bahak tanpa melihat situasi dan kondisi. Berbicara asal bunyi tanpa memikirkan perasaan orang lain dan lebih banyak membicarakan hal yang tidak perlu. Iko mungkin eh, kebanyakan di ibu-ibu, ibu-ibu komunitas ibu-ibu pada zaman kini kan. Jadi eh, padusi di Minangkabau diharapkan jauh dari gosip, fitnah, apalagi bah. Yang selanjutnya itu pedusi anak-anak. Perempuan ini tidak mempunyai prinsip hidup, suka mengikuti gaya orang lain tanpa memikirkan akibat baik dan buruknya. Perempuan seperti ini mudah termakan rayuan karena tidak memiliki pendirian. Iku pedusi Minang yang tidak punya pendirian. Apa kecil orang lah diturik ke situ apa yang disabit di orang lain alun diketahui itu benar atau tindaknya telah mengikutinya. Yang terakhir itu pedusi ramo-ramo. Keluar rumah apabila ada keperluan saja dan tidak lupa meminta izin kepada orang tua. Memiliki sopan santun berbicara lemah lembut supel terhadap teman sebaya orang yang lebih tua maupun yang lebih kecil dari kelima contoh tadi, itu salah satu yang paling elok, yang paling rancak untuk ditiru. Pada si di Minangkabau itu harus tahu di mana tampaknya. Harus tahu jo sopan santun, santun kepada orang tua, berbicara lemah lembut singgur, dan elok kepada kawan-kawan sebaya. Baik, selanjutnya Ambo akan menggambarkan Mbak A, sebenarnya duta budaya Minangkabau, Provinsi Sumatera Barat, itu duta budaya. Kok, pertama kali diadukan di provi, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2007, Bale, dan Ambo merupakan angkatan pertama kami eh, diutus dari Kabupaten Kota eh, Rangmudo dan Putih Bungsu. Kalau untuk eh, di Duta Budaya yang laki-laki, namanya Rangmudo, yang padusi namanya Putih Bungsu diutus dari Kabupaten Kota se-Sumatera Barat. Kami di, uh, diutus ke provinsi, kemudian diseleksi di orang provinsi, disiapkan di karantina. Di sini dinilai apa-apa saja yang dimiliki, apa yang akan ditambah uh, pengetahuannya ketika karantina, dan apa yang dinilai di karantina. Sebelum dipilih di Kabupaten Kota, uh, syarat-syaratnya alah do untuk orang uh, mudo Jeputi, bungsu. syaratnya bukannya tinggi cantik uh, badan ideal enggak bukan yang itu untuk duta budaya yang diajukan syaratnya oleh oleh dinas kebudayaan provinsi sumatera barat itu adalah uh, memiliki pengetahuan tentang adat budaya minang memiliki latar belakang tentang kebudayaan minang dan uh, pandai mengaji tahu adat juga budaya Minang, dan pandai eh, pandai basile untuk yang pedusi, pandai petatah petitih untuk yang laki-laki, dan kebanyakan latar belakang di Duta Budaya Minangkabau Provinsi Sumatera Barat itu harus pandai mengaji dan hafiz Al-Quran. Eko merupakan foto-foto eh, ketika karantina. Kami diberikan eh, pembekalan oleh dinas eh, provinsi mengenai materi tentang adat budaya Minang, eh, tradisi budaya Minang, kemudian tentang eh, fungsi dan peran pedusi di Minangkabau. Di sini kami dididik supaya bisa mengaplikasikan kepada diri sendiri dan mengajak orang-orang sebaya di sekitar kami. Jadi tujuan pemilihan duta budaya itu tidak hanya untuk diri sendiri, melainkan bisa untuk mengajak orang-orang di sekitarnya bahwa supaya adat budaya Minang bisa bangkit dan hidup uh, balik begitu. Dan indah hilang uh, di masa. Selanjutnya, kesenian dan budaya Minang. Ketika karantina kami disuruh menampilkan apa kepandaian yang bisa, apa kepandaian Minang yang bisa ditunjukkan kok yo bana uh, uh, minang atau oh, harus pandai beraja apa kesenian dan tradisi di Minangkabau. Siko ada yang menampilkan bahasa luang, barabak, badendang, jadi macam-macam kepandaian dari duta budaya Minangkabau. Selanjutnya, ah walaupun kami di karantina di hotel, tapi tidak ada namakan makan pakai sendok dan garpu. Di situ kami dididik, bakal makan cara orang Minang. Perang Minang itu eh, makan duduknya laki-laki basilo dan nah padusi basimpoh. Nih sebelum makan, Ado sambik menyambut petata petiti terlebih dahulu. Di siko kami diajarkan pula bahwa apa aturan-aturan makan untuk padusi di Minangkabau. Eh, selanjutnya kok Ado dialog kebudayaan. Selama menjabat menjadi Duta Budaya Minang, kami e, diajak ikut serta oleh Dinas Kebudayaan untuk ikut dalam acara-acara dialog kebudayaan. Salah satunya ikut foto e, kegiatan di di Makassar ketika Sumber Expo. Di situ kami diajak, Basobo sama perantau Minang di situ, bersama jubundo kandung yang ada di Makassar. Di kami melakukan dialog, dan beliau sangat tertarik bahwa supaya komunitas duta budaya itu bisa mengajak anak-anak beliau yang berada di rantauku mengenal adat dan budaya Minang. Mungkin karena berada jauh dari kampung, jadi untuk adat dan budaya itu alah jauh dari anak-anaknya. Jadi supaya generasi mereka indah. Tidak lupa, juga ada budaya Minang. Mereka malah mengharapkan, "Aduh, kelanjutan dari kegiatan dialog itu kepada anak-anak dari perantau Minang di seluruh Indonesia." Selanjutnya, kok, "Aduh, kami Duta Budaya Minang, ala ado Instagram, beberapa akun sosial media untuk menyebarkan apa saja kegiatan kami." dan apa saja yang perlu kita perkenalkan tentang adat dan kebudayaan Minangkabau. Salah satunya kami bekerja sama-sama akun Pusako Minang, itu akun beliau dari uh, di luar Sumatera Barat malah, cuman tertarik untuk memakai kembali materi-materi materi tentang adat dan kebudayaan Minang. Beliau meng menghubungi kami, para duta budaya Minang Sumatera Barat, meminta beberapa orang dan bisa, untuk live Instagram memberikan materi tentang, eh, contohnya ada kaji balik asal usul Minangkabau, sumbang dua balik ada pernikahan dari Minangkabau. Itu beberapa contoh yang lah, materi yanglah diberikan oleh beberapa duta budaya Minang di Sumatera Barat. Selanjutnya kegiatan kebudayaan. Di SIKO kami juga aktif dalam kegiatan-kegiatan kebudayaan di Sumatera Barat, alhamdulillah, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat aktif e, menghubungi kami dan mengikut sertakan e, kami dalam setiap kegiatan-kegiatan yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Jadi yang mengikuti e, kegiatan kebudayaan itu tidak saja orang yang lah baumu, mamak-mamak, mudo-mudo, -mamak, tapi juga ada generasi mudo yang menghadiri dan ikut serta di dalam selanjutnya pemilihan pemilihan duta budaya Minangkabau Provinsi Sumatera Barat itu alhado tiga generasi yaitu 2007 eh, Bale, 2008 Bale dan 2009 balai Untuk 2007 Bale, kabupaten kota hanya mengirimkan dua sebagai Kabupaten kota masing-masing juga komunitasnya. E, pemilihan dari duta budaya itu sesuai dengan syarat-syarat yang lah diberikan oleh dinas kebudayaan tadi. Itu indak indak berdasarkan rancak e, gagah, tapi ya memang kepandaiannya dan e, apa pengetahuannya tentang adat budaya Minang dan keman, kemampuan dari e, anak muda itu untuk mengajak orang-orang di sekitarnya mencintai baliak dan menghidupkan adat dan budaya Minang. <tuk> <tuk> Mungkin kian yang dapat Ambo tampilkan. Di Siko, dapat ambil, awak ambil kesimpulan. Awak sebagai anak atau padusi di Minangkabau itu harus bermanfaat bagi orang banyak. Orang yang bermanfaat Menurut Minang itu adalah orang yang bisa mengajak orang sekitarnya. Tidak hanya mengaplikasikan kepada diri sendiri, tetapi juga bisa mengajak kawan-kawan sebaya dan orang-orang yang di sekitar. <tik> lah panjang jalanan di Lah banyak pulau Nan talampaui Ba ibarat si burung pipit kumah tabang Malayo di udara, babunta-bunta nan jo awan nan babatan bantan nan jo asok Uweh malayang malayo, uweh maninggi nyo marandam, tabang kabadang ribu-ribu, iyo di ribu, nan satumpah. Sadang memakan buah rumpik, litak lapeh, awih pun tibu, di saso ambun nan satitiak sajuk nan bukan alang kapalang. Bak paneh ditimpu ranai, sajuk anggota nan katujuhnya. Bak asa karang kini nangku, dek karano makasui ala sampai, nan mamak ama ala pacah maka sweet banana dalam hati nak babalik ke pinang nasa batang mencalik sarang nan bertinggalkan rila jo maaf kami pinta balam barabah si ingok di bawah siku duduk lareh bulunya duo halai kok salah tolong peloi kok kurang tolonglah tuak senteng jo tolong sana bilai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih banyak Rahma Denny Irman yang merupakan Duta budaya Minangkabau, Sumatera Barat yang memberikan paparan dan memberikan bahwa ikut jaleh bahwa peran dari pemerintah untuk membentuk generasi muda Minangkabau juga sangat mempengaruhi uh, pemikiran uh, bahkan sikap dan tindakan dari uh, generasi milenial ini. Kemudian Uria masih ada di hadir di sini karena kita sifatnya lebih ke dialog. Uh, sebelum kita masuk kepada sesi tanya jawab, kebetulan saya menerima permintaan dari Bapak Ibu yang hadir di sini. Kalau salamoko mungkin awak bisa mandang urian, lihat uria di channel YouTube-nya. Amin, tak ada uria agak badendang, agak sabait sejadinya. Sebelum kita buka sesi tanya jawab atau diskusi, silakan uria Baik, terima kasih Bapak. <tik> Di sini saya akan coba membuatkan uh, dendang si Jobang, dibuat si Jobang dari negeri Paypong, woi, <tik> woi, Pulau Pandan Jo, Pulau Sori, Sokala daun kalangatan, Oka tungke rajo nan tanjung Bungo di lingkungan lau api, Ditiu angin kadaratan, Baunya sajo kumatang buang air kudo polan arang taram bolangnya sampai kada dono bungo ko apo nan ditanam kumbang lah ma gua sakoto nyu mulai limba nan dari padohi itu oh hari nan sama langkot Oh penan dari topan, Nondak menjalang buki api Bareng lareh lah tujuh koto Oh guru hasampayan posan Baju bagun tia tak pajai Talo tak mulai, guno nyumulai Antimundi kabun ado Buah banyak nangka masa, Usah uh, digantung alamola mosan saya bakayung mati toga orang banyak eh terima kasih luar biasa Uria <laughs> akhirnya agak kendor ste uh, utawa sama-sama di sana <laughs> karena Tadi kita berbicara banyak, diskusi banyak uh, ber, uh, mendengar paparan dari tiga pembicara. Sekarang kita sudah dibuat rileks oleh Uria. Baik, kita buka sesi tanya jawab atau diskusi pada siang ini. Tapi sebelumnya, karena kita berbicara tentang generasi milenial, tentu ada generasi boy bombers namanya, generasi di mana di, di sebelum dari generasi uh, milenial ini. Saya mau mengundang dulu seorang tokoh yang sangat uh, peduli dengan persoalan Minangkabau dan saya yakin beliau juga memahami tentang bagaimana generasi Minang pada hari ini. Bagaimana uh, Pak Januaris Didi -Di, yang hadir di sini, Pak Didi, mungkin bisa berbagi Pak Didi bagaimana pemikiran Pak Didi terhadap uh, generasi Minang dan terhadap tanggapan terhadap tiga narasumber kita ini. Saya mengundang Pak, di Pak Didi dan Bapak Ibu juga boleh nanti kita buka tiga sesi pertanyaan bisa uh, melalui chat QnA tadi atau mungkin bisa langsung. Silahkan Pak Didi, saya beri kesempatan kepada Pak Didi. Pak Didi masih hadir? Pak Didi masih hadir? Saya melihat Pak Didi masih ada di sini. Ada. Assalamualaikum. Ah. Waalaikumsalam. Silakan Pak Didi. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, rasanya hari ini istimewa sekali, ya. Kita bisa bertemu dengan kemanakan kita uh, yang jauh di, di, di Washington. Ya, saya pernah juga berkeliling di sekitar sana, tidak pernah bertemu dengan orang Minang sampai dua tahun. Ternyata uh, ada orang Minangkabau yang berada di kota yang uh, sangat apa ya sangat multi etnik gitu sehingga bisa eksis dengan tentang Minangkabau. Nah, yang ingin saya ingin tanyakan kepada si Alia ya, saya lupa nama tadi itu. Yang ingat saya namanya ada pakai Lo Indo, Lo Mungkin nah, ini hukum Indonesia maksudnya. Nah, bagaimana Perasaan anda ketika anda itu bertemu dengan orang-orang etnik lain di seluruh dunia, sementara anda harus mengeksiskan diri sebagai orang Minang. Gitu. Saya sangat mengalami kesulitan seperti itu, karena bagaimanapun orang tidak akan menyebutkan orang Minangkabau, menyebutkan orang Indonesia, bahkan orang menyebutkan Indonesia itu seperti Bali gitu. Ini uh, anda mampu menjadi kamilangkapau existed di kota yang begitu uh, multi etniknya itu satu. Yang kedua untuk narasumber-narasumber uh, yang lain, saya bangga sekali dengan uh, apa namanya kemampuan wawasan dari kemenakan-kemenakan uh, kita. Namun ada hal yang sangat mendasar barangkali yang perlu kita pikirkan bersama pemahaman tentang Uh, basic basic keminangkabauan itu. Uh, ini 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 barangkali sangat sangat penting. Mungkin tidak cukup waktu saya ingin menjelaskan tentang uh, the, the, nature of minangkabau itu sebenarnya kayak apa. Nah kemudian ada sehingga itu berpengaruh terhadap pemahaman terhadap matrilineal tadi itu. Saya bahkan menyampaikan bahwa Minangkabau tidak pernah menganut aliran uh, matrilineal. Uh, tapi kan waktu juga yang sulit untuk menjelaskannya matrilineal itu kan istilah yang digunakan orang Barat. Ternyata setelah kita pahami berikut-berikutnya, orang Minangkabau ternyata tidak matrilineal. Tadi disebutkan bahwa menganut garis keturunan ibu. Tidak pernah orang Minangkabau menganut garis keturunan ibu. Orang Minangkabau mengikuti kelompok garis suku ibu yang jelas. Kalau garis keturunan pasti dari ayah. Ini suatu luar biasa, saya harapkan BPNB, bisa melakukan ini agak-agak sering-sering tidak hanya dari perspektif perempuannya bahwa perempuan Minangkabau itu memang beda dari yang lain tapi orang banyak bertanya apa bedanya sih kok nggak nggak kelihatan bedanya sama aja dengan yang lain gitu nah, kita harus menemukan formula Minangkabau, perempuan Minangkabau yang sekarang itu seperti apa gitu Barangkali itu dulu, Pak Moderator. Uh, saya kembalikan kepada Pak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Didi. Tadi, Pak Didi mungkin ada fokus pertanyaan kepada Alia uh, terkait bagaimana perasaan Alia bertemu dengan orang etnik lain, sementara Alia harus menjadi harus eksis sebagai orang Minang, dan kita, Pak Didi, mencoba. Pak Didi mencoba membuat kita menjadi lebih kritis barangkali uh, terkait dengan masalah uh, basic kemenangkaban terutama tapi Didi ada pernyataan bahwa mengatakan bahwa tidak dari milenial, uh, -paham milenial tapi menurut kesukuan ibu. Nah ini menjadi sebuah hal yang menarik. Uh, baik saya undang kita buka dulu tiga pertanyaan tadi Pak penanggap sudah ada satu Pak Didi saya mengundang Uda Vivery Yudi juga seorang seniman. Silakan, Uda Vivery Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uda Vivery. Alhamdulillah. Luar Waalaikumsalam warahmatullah. Luar biasa, anak kemanakan nawa nambah tiga itu mewakili namudo mudo. Nan sering disabui orang muda-muda yang -muda tidak tahu juadai kalau batalah dikatakan orang minang orang muda-muda ko tidak mengerti tidak mau bertanya kenyataannya tiga orang yang tadi itu membuktikan bahwa kita ternyata belum kenal secara jauh se orang muda yang sebetulnya rindu dengan nilai-nilai uh, nilai-nilai yang mereka cari kemana-mana Ternyata ketemunya itu di belakang dapur. Ketemunya di rumah gadang. Itu yang eh, penting, jadi catatan dan harapannya. BPNB itu bisa menjadikan dialog eh, tentang padusi Minangkabau yang istimewa eh, dari seluruh kebudayaan yang ada di dunia, tapi hanya disabui saja. Baru ndak duduk, apa karonyo? Dimas, orang Minang di mato adat budaya di adat minangkabau seandainya itu akan menjadi berseri tari menari bpnb menjadi pionir walaupun dinas budayaan lah mencoba membuka uh, memulainya dengan memilih duta budaya minangkabau tetapi akhir-akhirku digeser menjadi duta budaya sumatera barat saya akan saya alergi dengan kata minangkabau yang lebih bangga. Padahal duta budaya Sumatera Barat itu harus mewakili minimal ada enam etnis atau kebudayaan yang membentuk duta budaya kebudayaan Sumatera Barat. Nah, kita tetap memakai duta budaya Minangkabau dan Pak Didi juga termasuk salah satu yang mendukung dan kawan-kawan yang lain itu. Aku cuman eh, mempertanyakan karena Mbak Tigo, Ba'a pendapat awak dengan orang-orang Minang, baik yang di ranah maupun di rantau, yang tidak suka kurang rasa gengsi dengan berbicara mengecek bahasa Minangkabau Kabau, anak kemanakannya, mulai dari pelosok-pelosok kampung, kepolai kalau di rantau, tapi si Alia itu istimewa. Salut untuk ayah dan ibunya yang tetap memperkenalkan budaya minangkabau apa pendapat awak batigo sebab apa nan nampusako kato melalui kato lah pusako aku disampaikan Anam pusako, pusako itu adalah segala hal yang menjadi pesan-pesan nilai dan moral bukan hanya benda bukan hanya tulisan tetapi juga lisan dan simbol-simbol uh, rupa lainnya itu dari ambo mau kasih banyak uh, John, terima kasih Pak Didi. Terima kasih narasumber sadonya hebat, luar biasa. Ambo Mali, ketika mau mendanga, anak kamenakan tentu lebih hebat daripada Ambo yang lagai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, udah Viveri Yudi, udah Viveri Ko, generasi DT milenial, oh, ya yang <laughs> jaleh ya. Dah, eh uh... Amo masih buka setiap pertanyaan dulu sebelum narasumber kita memberikan uh, penjabarannya. Uh, kita undang Pak Miswar dari Prodi Seni Murni isi perempuan Silakan Pak. Halo Pak Miswar masih ada di Siko? Masih nampak di Ambo? Silakan. Satu penanya lain atau kalau tidak ada, kami persilakan dulu, Pak Zaharman. Silakan, Pak Zaharman. Pak Zaharman masih hadir? Mungkin mic-nya masih unmute. Tolong, Pak Zaharman, di... Halo, ah, Pak Miswar tadi masih ada? Atau Pak Zarman dulu? Atau silakan, Pak. ah halo, halo dari Pak, Miswar. Iya, silakan Pak Miswar dari Prodi Murni isi perang panjang kok. Silakan Pak yeah. untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan, Pak. Uh, mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi uh, mungkin dapat pertanyaan, Pak. Tapi semacam tanggapan dan sebuah kebanggaan Uh, sebagai generasi yang mungkin loyal halal termasuk tua dan nama bangga dengan tiga anak gadis Minang yang telah berperan aktif dalam acara webinar tadi Pak. Dan kita sebagai warga dari Minangkabau itu sendiri, boleh perkembangan di belakangan mungkin uh, ambil beberapa daerah berjalan itu memang sanggar-sanggar uh, seni, baik itu seni tradisi dan segala macamnya, boleh perkembangan belakangan cukup Uh, menggairahkan gitu pak. Kemudian uh, apa uh, peduli ya peduli kita dari dari lembaga pendidikan saya kira cukup terutama dari isi pedang panjang ya beberapa staf yang juga yang juga ikut melakukan pembinaan terhadap sanggar-sanggar tersebut di di masing-masing da daerah uh, itu kalau di isi panjang itu fakultas kertas uh, tertunjukkan saya kira itu cukup uh, Cukup, uh, ini Pak uh, aktif gitu untuk melakukan pembinaan di bawah LPP, MPP, isi padang panjang gitu, Pak. Nah, saya kira ini, saya kita terutama itu, itu seperti Uria tadi, generasi uh, terutama bagi anak saya sendiri. Itu, saya kira hari ini cukup punya minat yang besar, ya, paling tidak bukan sebagai pelaku, tapi dia juga beberapa video, apa segala macam itu. Dia senang gitu untuk mendengarkan acara-acara uh, tradisi seperti itu. Nah, saya kira kita cu tidak perlu mungkin berkecil hati hari ini. Kita akan kehilangan generasi berikutnya untuk melestarikan uh, apa yang ada di ranah minang ini, Pak. Uh, saya kira mungkin itu pendek aja, Pak, karena kebetulan saya juga selagi ada acara, Pak. John. Terima kasih banyak, Pak John. Terima kasih, Pak Miswar, dari... Artinya ada sebuah tanggapan positif bahwa kita tidak usah terlalu cemas melihat uh, kondisi hari ini karena ternyata kepedulian dari institusi pendidikan dan juga sudah melakukan pembinaan dan berkembangnya sanggar-sanggar seni yang mengenalkan uh, kebudayaan Minangkabau kepada generasi muda berkembang dengan pesat. Baik sebelum kita masuk ke penanya berikut sesi berikutnya uh, kami persilakan untuk kepada para narasumber untuk menanggapi tadi uh, Pak Didi uh, tadi mengatakan. Poin ketika ingin bertanya, karena Pak Didi menemukan hambatan ketika berada di negeri orang. Bagaimana dengan Alia yang bertemu langsung dengan etnik lain, sementara Alia harus menjadi harus eksis, menjadi orang Minang? Ini ini bisa juga menjadi pengalaman bagi kita semua. Nanti ke depannya seperti apa? Kemudian, uh, Dayudi tadi menanggapi bagaimana pendapat uh, ketiga narasumber uh, terhadap... Orang Minang yang berada di ranah maupun di Rantau yang tidak mengenalkan atau berbicara dengan anak, anak kemenakannya menggunakan bahasa Indonesia tidak langsung menggunakan bahasa Minang dan silakan kepada para narasumber kita mungkin Alia terlebih dahulu silakan Alia. Terima kasih <tuh> dengan pertanyaannya, makasih kasih Pak Didi untuk pertanyaannya secara umum. Uh, kegiatan kesenian Minang Alia masih berjalan dan selalu cerita juga tentang kegiatan budaya Minang Alia kerjain ke orang etnik lain um, Rumah Gadang Group yang kami perkenalkan dengan budaya Minang aktif melakukan kegiatan kepada masyarakat Amerika uh, saya juga bekerja di kampus di bagian pustaka kami saling respect menghormati dan dengan banyaknya hal yang berbeda Misal, saya yang kebetulan satu-satunya yang pakai hijab, dan selainnya orang kulit putih, teman kerja saya yang rata-rata orang putih sangat hormat dengan saya, saling bantu dalam menyelesaikan proyek, dan yang pasti kami senyum dengan ramah tamah um, karena orang Amerika terkenal dengan tata keramahannya. Yang pasti semua itu sudah ada di ranah Minang dan itu juga bikin Alia sangat bangga. Mungkin gitu dulu Om Andra. Bagaimana dengan tanggapan Alia terhadap uh, orang Minang yang dirantau rantau maupun di ranah yang tidak mengenalkan uh, bahasa Minang terhadap anak-anaknya atau keturunannya? Jadi, tadi ada pertanyaan dari Mbak uh, Uda Fiveriudi iya um, mungkin karena Alia juga sambil belajar bahasa Minang um, ngerti saling ngerti juga gimana rasanya mungkin agak kurang bahasa Minangnya tapi emang yang paling bantu itu emang pas belajar lagi berkomunikasi dengan dalam keluarga kedua bahasa uh, bahasa Indonesia bahasa Minang kan itu selalu dipakai di rumah jadi itu mungkin bisa sangat membantu uh, mungkin Uh, walaupun secara keseluruhannya bahasa Minang alia enggak, belum bisa lancar, tapi paling tidak Ambo bisa mengarati bahasa Minang itu. Um, ya, mungkin gitu juga, Amandara. Satu lagi, Om Andra, um, baru uh, ingat. Mungkin uh, kita juga harus bangga jadi orang Minang. Jangan lupa, bahasa kita selalu dipakai, mau didengerin, atau mungkin langsung berbicara juga, belajarin uh, ke anak-anak kita. Emang sangat penting, dan itu bagi, uh, bagi Alia memang sangat bangga juga untuk bisa mengerti saling mengerti dan um, berbicara pakai bahasa Minang. Uh, baik Alia, uh, mungkin pemahamannya tadi begini Alia. Uh, ketika Alia di uh, Rantau lahir besar di Amerika dan orang tua juga mengenalkan bahasa Minang kepada Alia. Sementara Mungkin Bapak Ibu ini yang perlu kita pahami, bahwa kita di daerah kita melihat fakta bahwa banyak sekali uh, orang tua yang berasal dari Minang yang tidak mau lagi berbahasa Minang dengan anak kemanakannya. Sibuk berbahasa Indonesia, mau kemana, kamu nah, di mana, kamu bahasa Indonesia pun tidak lo berhasil ya, kan kan, <gulisinya> itu menjadi suatu pemahaman. Oke, okay, Alia terima kasih banyak tanggapannya. Mungkin narasumber yang lain bisa memberikan tanggapan terhadap persoalan uh, Iko ketika orang Minang tidak mulai berbahasa Indonesia uh, macam bahasa Minang karena kemanakannya Silakan, bisiko ada uh, narasumber yang lain, Uria barangkali atau Ramadeni. Silakan Uria dulu lah. Uria hadir. Ya, uh, baik Bapak, terima kasih. Waktu Masukkan... itu uh, pengalaman saya, uh, saya juga akan menjawab akan pertanyaan dari Pak Didi. Uh, Alhamdulillah saya juga pernah merasakan uh, bagaimana rasanya melakukan pertunjukan di negeri orang waktu itu di Gongju, uh, China. Waktu itu saya pernah di situ, tapi saya di situ melihat apresiasi apresiasi yang luar biasa dari negara dari negara asing tersebut gitu. Hal tersebut uh, merupakan hal yang sangat impresif sekali, sangat mengesankan di saat Orang luar sangat mengapresiasi sekali kesenian tradisi kita. Memang dengan modal hanya rantai, saluang dan dendang, uh, gandang, hal sebagainya hal tersebut mampu menimbulkan decak kagum dari orang luar. Ini saya bicara dari perspektif seni ya. Jadi saat orang orang luar saja bisa terimpresi seperti itu, kenapa dari kita tidak gitu? Bahkan kita orang Minang harusnya lebih tahu dan harus bisa lebih memahami akan nilai-nilai dan budaya yang terkandung di dalam kesenian tersebut. Dan yang kedua, eh, pendapat orang Minang, pendapat orang Minang yang malu berbahasa Minang. Nah, pertanyaan ini juga menimbulkan pertanyaan juga buat saya, kenapa malu gitu? Itu pertanyaan yang kembali menimbulkan pertanyaan kenapa malu itu identitas kita. Kita sebagai orang Minang berbahasa Minang ya tanpa mengasingkan bahasa-bahasa lain gitu. Sebenarnya bagus kalau kita bisa menjadi orang Minang yang multilingual, bisa banyak bahasa seperti uh, Ananda, uh, Adinda kita, Aliyala bisa berbahasa Indonesia, berbahasa Minang, dan berbahasa Inggris. Secara itu hal yang luar biasa sekali, tapi tanpa melupakan identitas diri kita sebagai orang Minang. Bahasa itu adalah jati diri kita. Kita berbicara menggunakan bahasa Minang dan kita di Minang. Dan segala sesuatu itu sudah sesuai pada tempatnya. Bagi cek orang, letakan sesuatu pada tempatnya ketika patut berbahasa Minang, bahasa Minang, ketika patut berbahasa Indonesia, kita berbahasa Indonesia, dan kita sepatutnya kita berbicara bahasa Inggris, ya, kita, kita speak in English. Kira-kira seperti itu, Pak Joni. Terima kasih, Uria. Tanggapannya, kenapa harus malu berbahasa Minang? Itu identitas kita. Dan mungkin dari Ramadhani bisa ada tanggapan. Silakan langsung, Ramadhani. Ya, terima kasih, Mak Joni, kesempatannya coba menjawab yang pertanyaan dari Makari tadi uh, orang Minang yang lah malu memakai bahasa Minang. situ sebenarnya tidak ada alasan awak sebagai orang Minang malu untuk berbahasa Minang. Karena uh, bahasa Minang itu beragam, banyak macamnya. Tiap daerah sih beda logat, beda bahasanya. Di situ kita seharusnya mengkenalkan, memperkenalkan kepada anak itu bahasa caru bahasa Minang dimulai dari sejak ketik diajak nyoba bahasa Minang. Kalau kita cari orang-orang di rantau, orang yang lah memakai bahasa Minang, bahasa Indonesia mana di rantau, ada jauh logat kan Minang yang gitu. Jadi sebelumnya, tidak ada, indah ada seharusnya awak malu memakai bahasa Minang pun. karena ini adalah melaki untuk orang orang Minang yang memakai bahasa Minang. Mungkin sekian Mak Joni. Terima kasih, eh, terima kasih eh, Ramadeni. Jadi eh, bahwa sana bahwa ketika ada sumber dan mungkin barangkali kita sadu yang diskus sepakat bahwa tidak ada alasan kita untuk malu menggunakan bahasa Minang. Eh, ambo saja kebutuhan eh, mandi anak anak ambo orang Jawa, anak anak ambo harus bisa bahasa Minang. Nah, nah, mali, ya. <laughs> eh, sebelum kita masuk sesi berikutnya, sesi pertanyaan berikutnya, sebelum ambo mengundang. Eh, Bapak Ibu dan lain, ambo ingin membacakan dari pertanyaan dari Zemi Argus Marlina, kuliah di UIN Membonjol, jurusan Tadris IPA Fisika. Izin bertanya kepada Uni Ramadeni Irma selaku duta budaya Minang. Di sini yang saya tanyakan yaitu satu. Sebelumnya tadi Uni ada menyinggung masalah sumbang do Nah, bagaimana cara Uni menekankan kepada generasi milenial saat ini tentang sumbang dua Eh... Karena banyak dari generasi milenial tidak memahami apa itu sumando Balai. Kedua itu tadi menyinggung masalah pakaian untuk gadis minang. Nah, bagaimana untuk sekarang ini generasi milenial sangat mengikuti tren dan fashion yang berkembang dan bagaimana cara yang tepat untuk menyampaikan sekaligus mengajak generasi muda sekarang untuk menggunakan pakaian gadis minang ya sesungguhnya. Nah, kita masih memikirkan pakaian gadis minang sesungguhnya itu seperti apa. tapi pemahaman saya pribadi harus tertutup auratnya mungkin barangkali itu mungkin pertanyaan dan selanjutnya kita mengundang uh, untuk dua penanya lagi silakan <tuh> Pak Dariman, Pak Dariman silakan. belum masuk Pak Dariman, Pak Sarul Anggun kalau begitu. Silakan Pak Sarul Anggun untuk hadir. Kebetulan beliau mengacungkan dan di layar wajah beliau yang langsung muncul. Silakan Pak. Baik, terima kasih Majoni. Joni. <coughs> kampuan di Bukit Tinggi, asli orang di Bukit Tinggi, tinggal kini di Depok. Nah, membaik lembaga pendidikan di Depok, lembaga pendidikan dasar berdasarkan pasapah Pramina Raso Jopareso. Jadi pendidikan yang seimbang antara kalau istilah psikologi no, tak kiri tak kanan sekolah bernama Lentera Insan di Kelapa Dua Depok dan kemudian waktu itu memprotes lagu-lagu Minang kini yang tidak punya makna kami membuat grup sabili vokal grup menyanyikan lagu-lagu Gumarang Taisu bisa dilihat di YouTube baik terima kasih uh, tadi banyak berpantun jadi baca bolong bebek pantun majoni jalan lurih ke Pekumbuah basimpang jalan ke Piladang ba mangkuati la kalintua ba nang acilote tigo gadi hinang luar biasa luar biasa Siapa? apa ika alia, 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 alia apa iko mohon bapak ibu yang lain di dulu silakan pak jadi uh, alia disiku membuktikan bahwa so, bisa di diago ya, dibantah satu yang patang ko awak dipengaruhi influence dari apa globalisasi westernisasi alia malah di sarang westernisasi di Amerika mana tinggal <laughs> jadi beliau ibarat ikan walaupun bahan ko kalau ikan walaupun dilawi anu ni ikan tapi tak asin luar biasa nah kemudian uh, uh, Kedua-dua kad tadi, uh, Uriah, Jo Ramadini, Jo Kepiawan, Jo Kehebatan masing-masing luar biasa. di tengah-tengah kemandirian sebagai anak kemanakan. Karena kami mencari mengkoma joni. Sistem tesuak pemerintahan negara awak tahun 1347 mulai. No, itu salah satu perangkat adalah minyak mamak. Nenek mamak itu maurih tanah juga kemanakan. Nah, sejak tahun 2009 dibubarkan memanglah perannya mamak berkurang. Tapi alhamdulillah, nah lahirlah sosok-sosok saruman ketiga anak kemanakan kita kok luar biasa. Nah, kemudian uh, ikut tugas barik juga. Terima kasih KBN BPNB. Harus punya kalender go cara sama Niko. Harus banyak. Sebab uh, di tengah-tengah kondisi Salman kini gua, pergeseran yang terjadi sehingga memang perlu yang mengemangku di dimunculkan belia. Nah, pertanyaan Katigo anak gadis Minang kita gitu, ko, tadi kalian sampaikan dek uh, Ramadhani so, uh, baso gadi minang tu prinsip no bah -bata, bah -bata manfaat untuk orang lain. Nah mereka kan kalian kalau punya anak no masing-masing yang wah no modal keminangan yang luar biasa. So, nah anak tapi kia ya, untuk melakukan langkah-langkah untuk generasi lain. Baca harus mempengaruhi bah, pertanyaan yang tadi itu jo kondisi yang lah banyak bergeser kini ko abah no, untuk mempengaruhi. Nah kemudian kami mengusulkan KBN BPNB jual caca semangko kita carilah nanti a ah, yang menjadi bagi siapa yang sebab itu basic keminangan kalau kami selalu batang batang gadih minang ku sabana kemudian rantian jual yang jodoh bisa kita modifikasi tadi bagi uh, adik tadi ada soal pakaian bagus mai mano melihat pakaian minang tu di tengah-tengah fashion-fashion zaman kini nah itu penting kita harus lakukan Jadi itu saja Mak Joni. Terima kasih banyak atas kesempatan no dan kami berbahagia sekali walaupun uh, la milenial gue. Tapi jual masih muda jual. <tapi> Jadi terima kasih banyak. Profesor maaf selamat untuk kategori gadi minang dan gadi gadi minang kita lain yang mudah-mudahan bisa diajak di kategori gadi minang kita kok. Terima kasih banyak. Profesor Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Sarul Anggun. Ambo cukup bangga juga Pak Pak walaupun lah di Depok oh, mendirikan pendidikan <coughs> Lentera Isan tapi na logat no urang tinggi ko oh, la iyo <laughs> ba pakai ko oh. ah makono ambo bangga. Jadi sikor rendang ni no, kan mak jeni. Masih rendang tu. Oh, Kan lain nak tempe nak berandang <laughs> tu. Randang. Nah, Randang asli. Ibu Bapak Ibu, itu uh, sebuah cerminan yang kita lihat. Uh, perantau Minang yang berada di pusat saja lagi namuah bawah so daerah. Sekarang pun kita nak di Padang. Amor mengamati di Padang itu cukup banyak tu. Orang tua yang kiyok bahasa Indonesia jombo kan bahasa Indonesia raya eh. Padahal Pada usaha Indonesia raya aku tidak luluri. <laughs> nah itu. Uh, mungkin pertanyaannya hampir sama untuk Uni Ramadhani tadi mungkin apa langkah-langkah untuk mempengaruhi dan mungkin kok harus dilakukan tadi menari oleh BPNB agar kau bisa lebih baik ke depan diskusi-diskusi kita serupa iko. Aku Amu undang dulu tari di Siko untuk satu pertanyaan baik sebelum ditanggapi oleh narasumber. Tari silakan. Terima kasih eh Dajoni. Iyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, jadi pada kesempatan pagi ini sebetulnya uh, kami senang ketemu dengan anak-anak muda yang luar biasa dua sebagai orang yang tinggal di Minangkabau sendiri dan satu yang tinggal di uh, ranah di Rantau. Jadi uh, mohon maaf karena uh, saya bukan uh, dari Minang, tetapi saya ingin bercerita tentang tentang uh, seperti apa sih, sebetulnya seharusnya gadis-gadis gadi Minang topiknya sekarang, dan kondisi e, banyak sekali orang-orang yang sudah merupakan e, budaya Minang. E, saya adalah keluarga campuran, jadi anak saya setengah Minangis dan setengah Javanis. Nah, jadi artinya bahwa begini: kalau untuk yang dirantau, e, saya berbagi pengalaman bahwa tidak terlalu justru semakin dia jauh dari dari Minangkabau itu menurut saya kecintaannya terhadap Minangkabau itu sungguh luar biasa gitu. Anak-anak saya saya kenalkan mulai dari upacara akikah, setiap kali ada perhelatan perkawinan harus pulang kampung dan mereka mengenal budaya dari eh, ayahnya dan mengenal bahasa Minang juga setiap kali, setiap tahun eh, kami usahakan untuk pulang Basamo dan mengenal budaya-budaya eh, eh, orang tuanya. Ada satu hal menarik sebetulnya dalam kondisi kekinian. Eh, saya sebetulnya eh, suka sekali dengan bahasa yang tinggi dari eh, bahasa Minang ini karena semuanya dikiaskan dan itu sungguh luar biasa indahnya. Tetapi kalau di Minang sendiri itu dulu-dulu uh, uh, lima tahun yang lalu itu terkait dengan uh, udah Joni tadi uh, terkait dengan dialek ini sering-sering dijadikan bahan candaan yang menurut saya justru membuat orang pengampu dari 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 uh, dialek itu yang kadang-kadang malu untuk mengungkapkan. Jadi kadang-kadang ini menjadi kesalahan kita bersama karena kita saling mohon maaf saling saling ajak, uh, terkait dengan dialek dialek kita. Gitu. Tetapi saya melihat fenomena baru sekarang di anak-anak muda, bahwa budaya itu memang dinamis. Mereka mempunyai cara untuk mencintai budayanya dengan mengenas, mengemas hal-hal uh, yang berbeda tentang budayanya. Adanya aplikasi TikTok itu, saya uh, sering melihat. Bahasa-bahasa Minang yang lama itu uh, dimunculkan kembali, dan meskipun dalam format uh, joke atau dalam format humor, tapi menurut saya inilah uh, kebanggaan sebetulnya bagi generasi muda dalam menghargai uh, bahasanya, uh, seperti beberapa TikTok yang viral. Uh, saya juga lupa namanya tapi ada 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 anak-anak uh, gadis yang yang memainkan TikTok terus kemudian dia bagaimana dia makan sesuatu mencampurkan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Minang yang lama dan itu banyak sekali uh, yang 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 menontonnya gitu jadi saya pikir kemasan-kemasan seperti itu itu Depannya mungkin bisa mengingatkan kita, generasi muda, bahwa kita mempunyai khasanah budaya ataupun khasanah bahasa yang luar biasa, yang meskipun eh, dalam kondisi yang kekinian, kita tidak perlu malu untuk menuturkan. Jadi, intinya di situ bahwa jangan sampai bahasa-bahasa Minang yang lama itu tidak dituturkan lagi, karena juga ada, seperti yang eh, disampaikan oleh eh, moderator tadi, ada nenek-nenek yang berusaha. Eh, padahal asli Minangkabau tapi me me mengucapkan uh, dengan cucu-cucunya jujur bahasa bahasa Indonesia dan itu agak-agak uh, lucu juga dengarannya sakare Ula, sakare balui gitu kan ngomongnya Jadi malah-malah justru itu merancukan. Tetapi kemasan anak-anak muda yang sekarang saya mempunyai uh, harapan besar bahwa itu adalah wujud kecintaan mereka terhadap uh, budaya Minang. Jadi apapun dimanapun kita di, di dimanapun uh, identitas Minang uh, jangan pernah uh, dilupakan. Jadi itu aja uh, Pak Joni bahwa uh, Da Joni bahwa dan teman-teman serta uh, para peserta yang lainnya silahkan berkreasi untuk anak-anak muda kita. Apapun kreasi kalian kalau itu sebetulnya tanpa kalian sadari adalah wujud kecintaan kalian terhadap uh, budaya kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unitari, walaupun mungkin uh, tidak asli Minang, tapi beliau sangat mencintai, karena beliau juga mencintai pria Minang, dan lahirlah keturunan-keturunan dari separuh Minang, separuh Jawa. Terima kasih banyak apresiasinya dan mungkin semacam masukan buat kita semua. Ternyata aplikasi TikTok juga tidak selamanya uh, menjadi hal yang negatif. Kalau itu dimanfaatkan dengan baik dan termasuk semua teknologi media sosial yang berkembang, kita sepakat barangkali bahwa itu tidak. Kalau kita bisa manfaatkan dengan baik, itu akan menjadi uh, lebih baik juga. Terima kasih banyak untuk ini Tari. Uh, mungkin langsung kepada para narasumber, terutama Ramadeni tadi uh, banyak catatan yang ditanyakan oleh para peng pengamat kita pada hari ini. Silakan, Ramadeni kami persilakan. Baik, terima kasih, Mbak Joni. Eh, mungkin yang pertanyaan yang pertama dari Dunsana Zemi Agus Marlina dari Universitas Islam Nagari Imam Bonjol, Padang. Eh, Mbak, acaranya menekankan sumbang dua baleh ke generasi muda. Sebenarnya, sumbang, -sumbang dua baleh itu merupakan etika tata krama di Minangkabau. Eh, jadi, setiap orang mempelajari itu dari ketek. Kalau sedangkan di Minangkabau itu dicantumkan di dalam sumbang dua baleh Isi dari sumbang dua baleh itu kan mulai dari awak taga, berjalan, duduk, bakato, makan, segalanya diatur di situ. Tapi sebenarnya ketika awak belajar tentang etika, dari ketika awak diajarkan etika di orang baik, itu awak secara langsung Allah mempelajari apa namanya sumbang dua baleh Cuman eh, cara tidak langsung di Minangkabau dinamukan itu atau dipoin-poinkan menjadi sumbang dua balik uh, jadi intinya apabila kita mempelajari tentang etika dalam kehidupan, cara mengecek yang baik, cara makan yang baik cara berkata yang sopan santun itu adalah menempatkan sumbang dua balik dalam kehidupan kemudian yang kedua uh, caronyo Masalah pakaian untuk gadis Minang. Bagaimana untuk saat sekarang generasi milenial sangat mengikuti tren dari fashion. Sebenarnya untuk fashion itu, ini lebih fleksibel. Untuk baju basiba ini aturannya adalah longgar, tidak mencetak uh, lekuk tubuh. Kini lalalala -lala banyak awak cari tentang acara fashion show, lomba fashion show baju basiba. Di situ ala banyak macamnya. Jadi, baju basi ke eh, kedepannya tidak akan ketinggalan zaman. Akan ada eh, inovasi-inovasi dari desainer-desainer Sumatera Barat, Pak. Supaya Allah bisa memperkenalkan tentang baju basi baikku ke halayak banyak. Mungkin itu, eh, Mak Joni. Iya, intinya ada pertanyaan tadi, ya, untuk Ramadhani tadi, mungkin dikhususkan, eh pengaruh dan kita mau mati mungkin saat ini gadi-gadi Minang banyak yang menggunakan uh, celana lepis sampi uh, baju super ketat dia teh tapi walaupun di kapal oleh bersongkok mungkin Iko yang dimaksud uh, apa acara langka langkah-langkah atau kiat-kiat kita gitu, mengarahkan kalau Ambo Bulia ikut satu di siku, mungkin barangkali memberikan acara-acara uh, yang serpuiko adalah satu salah satu langkah untuk kita mempengaruhi generasi muda kita, untuk lebih baik. Mungkin dari Uria ada tanggapan, atau dari Alia ada tanggapan terkait persoalan ini? Silakan, kalau tidak kita melangkah ke sesi berikutnya, karena kita dibatasi waktu, mungkin dua pertanya pertanyaan lainnya. Oke, Ambo coba bacokan, ikut dari uh, Adi Ambo kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Ambo Andri Yusuf, salah satu pelaku dan penggiat budaya yang ada di Kota Padang. Dalam pepatah Minang, dalam pepatah Minang, contoh. Oke. Okay. Dalam pepatah Minang ada ungkapan, kok lagi anak laki-laki wujudnya tigo. Pertama, kau jadi panggulu, kedua menjadi rajo, ketiga menjadi imam kok laya nak padusi ujik asu ujik asonyo menjadi bundokan kandung pertanyaan untuk uh, kategori narasumber uh, baik Alia Ramadeni maupun Uria apa pandang hakikat bundokan kandung dan ungkapan ini bagi narasumber jadi hakikat bundokan kandung mungkin Alia sedikit banyak mungkin belajar dari orang tua uh, atau yang yang lain Den, Ramadeni dan Uria pun bisa memahami. Silakan, mungkin dari Alia dulu terlebih dulu, silakan Alia. Terima kasih untuk pertanyaannya. Um, ya pasti dari orang tua uh, gadis Minang adalah ibu bagi anak-anak dan lanjut generasi Minang. Berikutnya karena berasaskan material society, ya uh, fungsi ibu dalam masyarakat Minang tidak ada digantikan oleh asisten rumah tangga. Jadi ibu memegang peran sebagai sentral utama, uh, belajar adat dan budaya untuk generasi berikutnya mm, sebagai gadih minang kita boleh saja berkarir sebagai profesional, tapi fungsi dan peran sebagai gadih minang tidak boleh dihilangkan karena alasan emansipasi wanita uh, Bunda Allah memberi memberi contoh dalam uh, mengasuh Ambo dari Ketek meskipun bakarajo di luar rumah, um, beliau selalu, selalu melu meluangkan waktu untuk mengajar Ambo Uh, tentang agama dan mengenalkan adat Minang bersama Papa Jadi um, mungkin uh, itu aja, <laughs> Om Andra. Iya, yeah, iya. Yeah. Makasih, Alia. Uh, tadi Ambo langsung saja cek pertanyaan langsung um, waliakan. Uh, tapi tidak apa-apa. Um, masih lanjut, kita ke Ramadhani Irma. Ba Ramadhani Irma menanggapi pertanyaan yang tadi. Hmm. Uh, terima kasih, Mak Joni untuk posisi sebagai Bundo Kandung. Sebenarnya kedudukan Padusi di Minangkabau itu banyak jabatannya. Apapun situasinya, mulai dari keteknya mempunyai kedudukan di dalam keluarganya. Ketika alun menikah, inyo menjadi anak bagi kedua orang Dan inyo harus menjaga sikap dan tingkah lakunya sehingga tidak mempermalukan dun dan keluarganya maupun nenek mamanya. Yang kedua setelah menikah, Pedusi di Minangkabau ini menjadi istri dan menjadi minantu di rumah uh, metuonyo. Um, di situ pun kita bisa cari, ya. pedusi Minangkabau harus bisa menampilkan uh, posisinya di keluarganya. Kemudian yang ketiga, nyala melahirkan, ini adalah memiliki anak. Di, di Minangkabau, pedusi Minangkabau itu merupakan madrasah pertama bagi anak-anak mereka. Jadi orang yang mendidik dari awalnya lahir, ya, uh, mulai merangkak berjalan, itu dari ibu. Mungkin itu yang dimaksudkan menjadi uh, pedusi di Minangkabau merupakan budak kandung. Begitu, Mak Joni. Terima kasih, uh, Ramadhani Irma. Uria uh, ada Siko pada rancak, Wak? Mungkin bisa Bapak dapet, Uria. Oke, okay, baik. Terima kasih, Mak Joni. Uh, kedudukan budukan doang tertuang dalam pepatah Minangkabau. Bundukan doang dalam kaum, limpah rumahan gadang, amban puru pegangan kunci, pusek jalo kumpulan tali. Kapai tampak batanya kok kapulang tampak babarito sumarak dalam nagari. Hiasan dalam kampung nan gadang basah batuah, kok iduik tampak baniek, kok mati tampak banazar, ka undang-undang ke Madinah, ka yang panji, ke Sarugo. Berdasarkan pepatah tersebut, dapat diketahui lima kedudukan bundukan doang menurut adat Minangkabau. Kelima di antaranya itu limpa peh rumah Nenggadang, amban puruak pagangan kunci, pusik jalur kumpulan tali, sumarak dalam nagari, dan basa batuah. Limpa peh memiliki arti tiang tengah dalam sebuah bangunan. Keberadaan bundo kandung sebagai limpa peh rumah Nenggadang menunjukkan pentingnya kedudukan bundo kandung di Minangkabau. Pentingnya sosok bundo kandung di Minangkabau membuat harta pusaka jatuh ke tangan wanita. Sehingga bundo memiliki kedudukan sebagai pemegang kunci kekayaan dan simpanan kaum atau amban pura pegangan kunci. Kedudukan bundo kanduang selanjutnya adalah sebagai pusat jalur kumpulan tali, yang berarti bahwa bundo kanduang merupakan pusat perhimpunan segala informasi dan permasalahan. Banyaknya kemampuan bundo kanduang menjadikan bundo sebagai sosok berilmu yang dapat menjadi penyemarak dalam nagari atau berkedudukan sebagai sumarak dalam nagari sekaligus berkedudukan sebagai nan gadang pasabat tuah. Ibu kandung yang dimuliakan, diagungkan, dan dianggap bertuah. Kira-kira seperti itu, Bapak Joni. Iya, terima kasih, Uria. Itu suatu gambaran tentang uh, Kanduang. Uh, Sebelum melangkah ke penanggap berikut, Ambo mengkutip tulisan Ibu Yusri Tayanti SSM hmm. dalam tulisannya dengan judul Peran dan Kedudukan Perempuan dalam Kedudukan Menengah menyatakan bahwa kata perempuan bermakna umum dan acuannya luas, sedangkan frasa Bundokan Kanduang mengacu kepada sosok perempuan yang punya sifat dan kepribadian. Pertama, memahami adat sopan santun, mengutamakan budi pekerti, ketiga, memelihara harga diri, keempat, mengerti agama, kelima, memahami aturan agama dan melihara dirinya, serta masyarakatnya dari dosa. Ini pemahaman uh, uh, sebuah catatan dari Ibu Yusrita Yanti. Uh, ada baik yep. sebentar. sebentar eh uh, Dayudi uh, sebelum langsung uh, komentar uh, saya mengundang dulu sebelumnya Dayudi. Nanti Kepala BPNB Sulawesi Selatan ada Bapak Andi Samsuri Jal, kami mohon tanggapannya juga di sini. Eh uh, Dayudi, Yudi, mohon waktu sebentar Dayudi. Silakan Bapak Andi Samsuri Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan juga hadir bersama kita. Silakan untuk memberikan tanggapan Bapak. Bapak Andi Samsuri Rizal masih bersama kita. Silakan Bapak. Iya, Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. <tuh> kebetulan eh, apa terima kasih banyak atas waktunya ini eh, saya sangat tertarik dengan kegiatan ini karena kebetulan juga secara ini saya masuk asosiasi Sumando orang Sumando jadi eh, harus mengerti banyak tentang eh, budaya eh, bersama antara Minang dan eh, urutan Melayu lah kami dari Bugis gitu, uh, ada keterkaitan yang sangat erat antara budaya ini dan uh, ini juga menjadi uh, apa visi misi kami untuk di Balai Pelestarian Nilai Budaya yang kami terus juga menggali. Nah kami kebetulan uh, dalam program Nasional Jalur Rempah uh, menggali jaringan-jaringan uh, budaya yang sudah ada di Nusantara sejak lama gitu. Nah, di Sulawesi Selatan ada eh, jaringan itu tumbuh dari sejak eh, zaman Saweri Gading dan itu ada di di naskah Ilagaligo. Luar biasa sekali hubungan ini dan itu eh, jejak-jejaknya masih ada dan eh, sampai dengan eh, yang penyebar eh, Islam di Sulawesi, datu di Bandan, datu di Tiro, di Timang itu menguatkan hubungan antar uh, berbangsa Melayu di Nusantara ini. Saya kira itu terima kasih atas waktunya. Sangat berbangga dengan kegiatan ini. Terima kasih sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi Samsurizal yang ternyata juga Sumanto orang awak. Alhamdulillah hadir bersama kita di sini. Ya tadi ada. Uda Viveri Yudi yang ingin menanggapi silakan udah di waktu diberi kesempatan kepada Uda Viveri Yudi. Makasih banyak. Uh, barangkali aku cuma mencoba menegaskan bahwa bundokan dua itu bukan jabatan formal. Tidak ada dalam dalam formalitas, status dan struktur kepemimpinan adat Nangkapau itu namanya bundokan dua. Dan di Bundo Kandung pun tidak ada prosesi khusus untuk menetapkan, mengangkat, dan segala macam. Jadi, Abu simpulkan, padusi bagi orang Minangkabau itu adalah idealnya padusi Minangkabau adalah seperti seorang Bunda Kandung. Jadi, Jangan nanti saya kenakan ada ada uh, organisasi yang menamakan dirinya Bundokan. Kan banyak pendapat yang berbeda. Kuda kandung itu sebenarnya. itu simbol, simbol ideal padusi Minangkabau menurut itu sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh uh, Islam tentang seorang ibu, seorang perempuan yang memang harus dijaga karena mereka punya kekuatan sekaligus punya kelemahan. Laki-lakilah di situ yang memberikan penguatan terhadap apa yang lemah di perempuan dan kelemahan laki-laki itulah yang uh, uh, perempuan atau pendusi di Minangkabau diberikan uh, posisi dan makna tertentu di dalam adat Minangkabau. Ada hal yang menarik bagi Anda. Tadi Irmadeni mengatakan bahwa uh, bundokan Kanduang atau pendusi atau ibu itu adalah madrasah pertama bagi seorang anak dan di Minangkabau uh, di ibu itulah memberikan nilai-nilai lalu mengenalkan sistem kekerabatan koet, ko ete, opa ete. jangan panggil memang om, harus memanggil ete, kalau punya ketek pada awak. Ketika fungsi itu jalan, maka nilai-nilai hakiki, nilai-nilai norm ideal bagi seorang laki-laki, seorang perempuan, seorang manusia itu menjadi terjaga. Nah, rantaulah setelah itu. Sebelum merantau, orang Minang dia bersosialisasi dulu lalu galanggang untuk ujian dia lulus atau tidak sebagai orang Minang itu adalah di rantau. Rantau tidak harus keluar daerah, keluar negeri, tapi ke tempat atau ke kelompok yang berbeda dari di mana lingkungan yang membesarkan dia. Dan Bang Pak Didi mengatakan tadi bahwa memang Pak Didi secara umum dikenal orang Minang matrilineal. Karena lini itu dikatakan itu garis keturunan. Tetapi secara detailnya benar, basuku ke ibu dan suku ibu itulah yang garisnya turun ke bawah, basako ke ayah. Itu mungkin hal yang khusus untuk pendalaman dari matrilineal. Tapi secara umum memang orang menyebutkan orang Minang itu matrilineal. Itu catatan dari saya. Terima kasih banyak. jam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak udah Viperi Yudi yang cuma memberikan tanggapan terhadap uh, persoalan ya apa yang kita maksud dengan bundukan duang dan uh, tadi udah Yudi menyimpulkan bahwa bundukan duang uh, adalah uh, simbol dari padusi di Minangkabau. Uh, Idealnya padusi di Minangkabau. Baik, kita masih kita masih punya uh, Waktu beberapa menit ke depan mungkin masih bisa dua penanggap lain. ada udah Febri Fernando. Kami persilakan sebelum. Setelah itu mungkin masih siap-siap Pak Dariman ya. Silakan. Udah Febri Fernando. Udah Febri Fernando. Ado. Oh, masih di mute. Udah Febri. Kami langsung ke Pak Dariman. Kalau udah Febri Fernando belum siap, atau mungkin uh, bapak ibu yang ada di sini bisa menanggapi, silakan. Udah Febri Fernando, hadir. Silakan bagi bapak ibu yang ingin menanggapi persoalan kita uh, terkait uh, padusi uh, gadih Minang tanggapan milenial terhadap Gadi Minang. Dan itu campur pemikiran bahwa bagaimana Gadi Minang masa lalu dengan bagaimana dengan Gading Minang masa sekarang. Dan ada tiga narasumber yang luar biasa hari ini, padusi-padusi Minang yang berkiprah di bidangnya masing-masing dan mengenal adat istiadat, dan ada Ananda Alia tadi dari Amerika yang besar lah, lahir di Amerika tapi mengenal budaya dan ternyata Beliau mendapatkan pendidikan yang luar biasa itu dari keluarga. Saya masih mengundang, uh, udah Febri Fernando dan Pak Dariman untuk memberikan tanggapan, atau Bapak Ibu yang lain ingin menanggapi persoalan yang ada. Uh, kami persilakan, atau kita minta tanggapan dari Uda Afdal. Afdal Koto, saya pengen Pak Afdal Koto dia juga berperan lah di sini karena beliau juga termasuk orang yang berperan membentuk kepribadian Al ya. Silakan udah Afdal untuk hadir bersama kita. Ya. Oke, okay, terima kasih Andra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pertama uh, terima kasih atas kesempatannya uh, kembali tadi kepada ada dari pembicaraan kita yang ada. Uh, Sebagaimana bagaimana kita menjaga uh, marwah uh, seperti uh, apa Gadih Minang itu dan mengenalkannya itu kepada generasi kita itu dimulai memang uh, tidak lain tidak bukan dari rumah kita sendiri mulai dari kami dikatakan dari ibu itu adalah sentral dari pendidikan pertama yang dikenal oleh anak karena waktu lahir itu kan pastilah seorang bayi itu akan mendekap sama ibunya jadi pembelajaran itu dimulai memang dari orang tua itu sendiri. Jadi kemudian seperti catatan juga di Alia mengatakan bahwa dia juga mengalami bahwa peran ibu itu tidak bisa digantikan walaupun ada asisten rumah tangga dia cuma membantu tapi peran ibu tidak bisa digantikan oleh asisten rumah tangga itu benar adanya kebetulan sebenarnya kami di Amerika memang tidak ada menggunakan apa asisten rumah tangga sebenarnya karena keterbatasan. Tapi di balik itu ada ikmahnya justru seperti yang kehidupan kita di kampung dulu berasa awak kok tidak eh, ada pakai yang membantu di rumah nah, itu ambo dan digadangkan di kampung dulu seperti itu juga gitu. Jadi karena kondisi yang memaksa bahwa kami tidak sanggup dengan secara awak sebagai pendatang di siko memang kehidupan terbatas masuk itu memang untuk mengakhiri atau men me mempunyai asisten rumah tangga itu kami tidak cukup uh, kekuatan secara finansial ya akhirnya ya kami mencoba menggeluti dengan berjuang dengan kaki uh, sendiri ya istri dan ambo gitu jadi tapi di balik itu itulah hikmahnya kita tanpa kita sadari ya itulah kita kembali kepada pendidikan yang seutuhnya itu bahwa uh, anak itu tidak bisa pendidikan dasar itu tidak bisa di diwakilkan kepada orang lain memang dedi kita. Di situlah uh, kami mencoba uh, melakukannya uh, me, apa pendidikan baik itu tata kerama, tata apa tentang agama juga yang kena ada ada bersenarkan ABS SBK tadi itu. Jadi itulah kami coba sebisa yang apa kita punya uh, sampai walaupun itu kan dalam belajar kan kan eh, serap, pelajaran itu kan dari lahir sampai ayunan sampai yang oh, tetap belajar dan Ambo dan istri pun seperti itu kita tetap eh, menggali eh, itulah pembeda eh, antara identitas kita dengan eh, etnik, etnik lain yang datang ke Amerika karena kita lihat bangsa-bangsa lain pun eh, Bagaimana mereka dihargai? Kalau belum mereka menghargai diri mereka sendiri, Marga itu adalah memakaikan identitas kita sendiri. Identitas kita adalah sebagai orang Minang dan Ambo dengan keluarga juga aktif dengan kegiatan kemasyarakatan baik di bidang sosial, nasionalis, agama dan budaya. Alhamdulillah kami aktif seluruhnya dan menggerakkan itu dalam masyarakat Minang yang ada di Washington DC Raya. Itulah Ambo salah satu penggeraknya jo. Di, di organisasi namanya minang di Amerika dan juga dulu sebelumnya pernah mendirikan juga uh, kelompok uh, minang uh, USA, satu Sabtu lain Jadi kemudian kalau berbentuk yang yang berbentuk seninya memberikan uh, rumah gadang YSC uh, itu hanya uh, belajar seni dan budaya minang gitu. Sementara organisasi kemasyarakatan yang orang minang itu uh, kita punya juga. Jadi, um, jadi kita terlibat aktif lah gitu. Jadi karena seperti apa ada tadi salah satu yang membicarakan semakin jauh itu memang terasa bahwa uh, beraso awak uh, itu kalau ingin cantuk ingin tahu bahwa uh, rasa cinta karena minang itu cobalah tinggal karena minang baru awak tahu terasa. Dan kebetulan itu pun dengan catatan harus kita punya bekal juga. Tapi kalau tidak ada bekal dari minang ya walaupun kita jauh merantau ya tidak akan merasakan bahwa kita memiliki minang itu. Itu catatan Rembo. Terima kasih. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih udah afdal koto yang merupakan ayah dari Alia yang rasanya cukup tepat gitu meminta pendapat beliau. Tapi ada satu hal sebelum kita mengambil sebuah kesimpulan dari diskusi kita, gitu, amun mengundang sebelumnya, oh. Ini Nani, Uni Nani ibunda dari uh, dari Alia, mungkin karena beliau adalah yang disabui bundur kandungan tadi yang yang berada di luar negeri, mungkin kok perlu pertimbangkan. Silakan Umi Neni, bisa hadir bersama kita di situ untuk memberikan tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Uda Andra dan semua panitia, Pak Undri dan semua panitia yang sudah mengundang Alia kami merasa cukup berbahagia ya dengan kehadiran Alia di tengah Bapak-bapak, Ibu-ibu uni-uni yang tentu Allah jauh jam terbangnya tentang adat, tentang budaya dan juga tentang agama. Tapi sebagai dasar bagi kami yang alah disampaikan juga oleh Uda Afdal, memang kami kok kalau boleh dikecekan Uda Andra tampik saja yang berbeda artinya uh, mungkin uh, bapak dan ibu udah dan uni tinggal di Padang atau di Jakarta atau mungkin ada yang ditampik lain kebetulan kami hijrah kamari diberikan tampik lalu uh, tapi nan uh, model kehidupan kami masih tetap kehidupan kampuang mbak kami hidup dulu ambo dari Padang Panjang <tuh> udah apel dari Lawang jadi uh, Segala tata krama, ada yang diajar dulu sama orang tua itu, lah yang kami coba sampaikan ke anak-anak di Siko. Uh, Jadi, uh, mudah-mudahan Iko menjadi satu basic yang kuat untuk anak-anak awak, generasi muda awak, karena dengan beratnya tantangan kini, terutama dengan kemajuan zaman, teknologi yang luar biasa. Yang kalau awak lihat di luar, uh, itu anak-anak awak sebetulnya lagi bertempur gitu ya, untuk bisa uh, bertahan untuk survive dengan dirinya mereka sendiri sehingga awak harus bekalin gitu jadi kalau misalnya awak tinggal di pinggir pantai misalnya baca ronyo tentu awak ajarkan anak-anak awak berenang nah, itu pula lah yang kami cubo dengan susah senangnya up and downnya kehidupan awak sebagai orang tua kami pun menghadapi masa-masa sulit tapi insyaallah dengan tetap awak istiqomah Uh, untuk bisa uh, menjaga anak-anak awak, mengarahkan tetap basic kuatnya itu adalah dasarnya agama Islam, kemudian mereka paham bahwa mereka itu adalah orang Minang yang tahu ada istiadai, er yang jogendeng. Nah, mudah-mudahan Iko memperkokoh, menguatkan mereka. Jadi bukan hanya uh, ilmu pengetahuan secara umum. Ya, secara umum mereka alhamdulillah bisa diberikan kesempatan untuk mendapatkan fasilitas pendidikan, tapi yang lebih kuat dari itu adalah bagaimana dasar agama mereka tetap harus kuat, budayanya mereka tahu, rootnya dasarnya mereka terima. Jadi, insya Allah, awak sama-sama bapak-bapak, ibu-ibu, kami pun mohon dikoreksi. Kalau ada yang salah-salah gitu ya, mudah-mudahan awak saling menguatkan anak-anak uh, generasi kita berikutnya mudah-mudahan bisa lebih kuat iman Islamnya, lebih bangga menjadi orang Minang, dimapun berado, dan basuh Minangnya pun tidak akan tinggal. Mungkin itu dari kami. Mohon maaf lahir batin dan terima kasih sekali lagi banyak-banyak muda Anda dan semua panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Uni Nani Bapak Ibu. Uh, kalau seandainya tadi ada orang tua Deni, Ramadeni, ada orang tua uh, Uria, mungkin yang undang lah sih, dan, <laughs> Terima kasih banyak Uni Nani dan udah Afdal foto tadi mungkin lama memberikan pandangan pemikiran beliau. Karena beliau berada di Amerika, yang jauh dari kampung halaman tentunya, dan bagaimana mereka menyikapi persoalan gadis Minang ini. Uh, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mohon maafkan wakatu kita sangat terbatas dan untuk itu kami undang Pak Undri, Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat uh, untuk memberikan simpulan untuk pertemuan kita kepada Pak Undri. Kami persilakan Pak Undri. Terima kasih, ada uh, uh, Andra. Uh, yang pertama uh, terima kasih kepada narasumber ada uh, Uni Alia. Dan juga dengan keluarga ada Pak Abdal, ada uh, Bu Nani, kemudian juga Narsumbar, uh, Uria, kemudian uh, Rahmadeni dan uh, terima kasih juga untuk <coughs> Uda Andra. Uh, Pak Ibu, uh, terima kasih uh, atas apa atas kehadirannya dalam urusan meeting ini ada Pak Pak Feveri Yudi, ada Pak De, uh, Pak Didi. Kemudian juga ada uh, kolega saya dari kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan juga semandua uh, kita Mas Rizal Samsur Rizal, Andi Samsur Rizal. Tapi satu hal yang paling apa, yang paling unik itu uh, anggapan kita. Saya sendiri sebetulnya uh, sebelum kegiatan ini dilakukan ada semacam pemahaman kita generasi sekarang ini tidak tahu lagi gitu. Tentang persoalan adat dan budaya pemahaman itu, uh, itu itu yang, yang yang ada dalam pikiran saya. Tapi, dengan kegiatan seperti ini, uh, sepertinya sudah jelaskan oleh Mbak Kari tadi, Pak Friyudi tadi, uh, berubah. Gitu, dan arti kata uh, generasi milenial sekarang ini memang apa uh, keraguan kita terhadap persoalan ketidaktahuan tentang uh, adat dan budaya itu sebetulnya tidak tidak lagi. Mereka tahu sebetulnya gitu. Duduk fondasi itu. Duduk pondasi itu, pondasi yang uh, yang dibangun itu sebetulnya sudah sudah kokoh saya lihat gitu. Apa yang disampaikan oleh Uni Alia tadi, Uni uh, uh, kemudian Uni Uria, kemudian Uni Rahmadeni itu jelas sebetul. Kok enggak kok pondasi ada di, ada di budaya kita itu, ada minang minang itu sudah, sudah 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 kokoh sebetulnya dalam dalam generasi minang. Tapi sekarang yang jadi pertanyaan adalah ketiga-ketiga generasi ini milenial ini itu bisa tidak mentransferkan keilmuannya itu kepada generasi lain? Ini pertanyaan-pertanyaan lanjutan sebetulnya gitu. Artinya apa? Kita punya apa? Punya punya apa? Punya PR lagi? punya pekerjaan rumah lagi bagi generasi yang sudah tahu tentang fondasi-fondasi adat dan budaya ini, itu bisa ditransfer keilmuannya pemahamannya terhadap ke generasi, ke kawan-kawan lain. Dia tidak lagi uh, terikat uh, kepada diri sendiri, tapi juga bermanfaat kepada, kepada orang lain. Artinya apa? Kami berharap sebetulnya dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, pemahaman-pemahaman tentang adat dan budaya yang dimiliki oleh ketiga narasumber, uni-uni tadi, itu bisa disampaikan kepada kawan-kawan lain. Sehingga kedepannya kesangsian kita terhadap persoalan-persoalan generasi milenial yang tidak tahu dengan adat dan budaya dalam pikiran kita, itu terbantahkan. gitu dengan dengan adanya paparan tadi kemudian pemahaman tadi dari Uni uni Narasumber. Jadi itu dari kami eh, satu hal yang paling penting bagi kita adalah fondasi keluarga sebetulnya itu. Pendidikan orang tua, keluarga itu sangat penting sekali. Itu, itu saya lihat ketiga narasumber tadi mengapa, menyampaikan terutama dari Uni Alia, Uni Uria, kemudian Uni Rahma itu jelas sekali. Bagaimana fungsi keluarga itu berperan penting dalam membentuk kepribadian seseorang? Ini, ini dekapan ibu. Awalnya itu, itu sangat penting sekali. Saya, apa, apa melihat posisi itu? kan, sebagai sebuah lembaga pelestarian nilai budaya, sebetulnya posisi penting peran ibu, peran orang tua, peran keluarga itu sangat penting sekali dalam penanaman nilai pelestarian nilai budaya. Terakhir kami mengucapkan terima kasih kepada tiga narasumber, kemudian khusus kepada keluarga Pak Abdul, Bu Nani yang ada di Amerika Serikat yang seharusnya ini apa sudah larut malam, tapi sudah berdiskusi, kemudian menyampaikan inspirasi bagi kita bersama dan juga kepada Uni apa Uni Uria kemudian ini Rahmadeni yang telah menyampaikan kepada kita posisi penting tentang adat dan istiad, adat dan budaya dari Minangkabau itu sendiri dari perspektif garis Minang. Begitu juga dengan Uni Joni Andra. Terima kasih banyak sekali yang telah memandu kegiatan ini yang sangat inspiratif sekali, sangat baik sekali dan juga kepada Bapak Ibu yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Tapi mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Pak Sarul Anggun tadi ini berepisode nanti Pak. Kami nanti akan menggagas lagi bagaimana uh, pelestarian nilai budaya, uh, terutama di Minangkabau dan juga di daerah Bengkulu dan Sumatera Selatan sebagai wilayah kerja kami itu bisa kami lakukan kegiatan seperti ini. Akhirul kalam, uh, mohon maaf. Uh, semoga kita sehat seluruhnya dalam naungan uh, Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, Bilahtu Pildaya, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih banyak Pak Undri Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat, Wilayah Kerja Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Bengkulu Dan Bapak Ibu, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Ibu telah hadir di Dialog Pelestarian Nilai Budaya Dengan tema milenial bicara tentang Gadih Minangkabau Dan tentunya kami ucapkan salam hormat dan luar biasa bangga kami kepada para narasumber Ada Alia S. Lawindo Kemudian ada Uria, Novita Ssn dan Rahmadeni Irma Escape dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua dan kami himbau kepada Bapak Ibu untuk bisa men-share karena uh, dialog kita ini juga bisa disaksikan di YouTube uh, BPNB Bapak Ibu bantu di-share di media sosialnya agar ini juga bisa disaksikan oleh generasi kita generasi berikutnya dan bisa bisa menjadi semacam inspirasi atau aspirasi bagi mereka. Kemudian kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk hadir. Jangan lupa untuk mengisi absen, silakan sudah diberikan link-nya oleh panitia. Dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada Balai Pelestarian Nilai Budaya Bapak Undri beserta staf yang lain di sana telah mempercayakan kegiatan ini saya menjadi moderator. Mohon maaf kalau ada salah ucap, salah kata dan saya serahkan kembali kepada host Ibu Rahmadona S.Pd. Saya Joni Andra. Mohon maaf Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Terima kasih Pak Hendri. Ucapkan Joni Andra yang telah memandu bincang hangat kita yang masih kita selenggara sampai jam jam satu kurang lebih dan sudah di malam hari di tempatnya Uni Alia. Uh, terima kasih juga kepada, kita ucapkan kepada Kepala BPNB Sulawesi Selatan yang telah ikut bergabung, dan jadi juga sempat uh, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yang telah ikut bergabung di acara kita ini. Dan kami yakin masih banyak pertanyaan-pertanyaan dan tanggapan-tanggapan uh, yang belum terakomodir dengan baik. Uh, untuk itu uh, kami terima kritik dan sarannya, dan jangan lupa pula kepada Bapak dan Ibu yang masih berada di ruang Zoom untuk bisa mengikuti Instagram, YouTube, dan Facebook WPNB Sumatera Barat untuk bisa memantau aktivitas-aktivitas dan webinar-webinar lainnya dari BPNB Sumatera Barat. Sekali lagi, kami mohon maaf bila ada kesalahan dan segala kekurangan. Kami dari Panitia Bungtek Pantibuan, terima kasih sekali lagi. Kami akhiri, wabillahi taufik wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Dona. Kalau mau undang, nggak sumber, kamu Dona, kalau pengen itu kami dari KM ya Pak Sarul tadi yang minta nomor HP para narasumber mungkin Budona bisa sasar langsung ke beliau nanti Pak Sarul Anggunnya mau undang narasumber kok dari Amerika kok jauh undang apa? begini dunia kalau kek sih gini loh macam Iya loh tuh mana? Lamsia sih gini loh.